Yeah, how did break up? Pak, Katanya, ini pak, apa namanya? Mati lampu, pak Topik. iya, mas. <laughs> masih ini, masih mati lampu. Ya. Berarti, halo, ini masih mati lampu. Mas. berarti Saya bisa, dengar suara saya? bisa, bisa, Aduh. Aduh. Waduh, kenapa, pak? bisa, Waduh. bisa, kenapa, bisa, bisa, saya bisa, dengar suara bisa, bisa, ya? bisa, bisa, ya bisa, 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 okay. bisa, okay. ya. <laughs> ini Jadi masih mati aku... lampu. Masih, 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 Mbak. Saya buat Oh, masih biasanya ada pemberitahuan. Memang, beberapa dua tiga minggu dua minggu ini itu setiap weekend saya lupa ya. ya tapi biasanya ada dua minggu yang lalu, itu ada pemberitahuan. Kalau misalnya jam sekian sampai jam sekian itu mati, tapi dua minggu terakhir nggak ada pemberitahuan. Tapi kalau kamu ah. listriknya mati nih, I see. Oke, okay. pak Ani kayak kita akan agak mulai walaupun baru baru bapak yang gabung karena Pak Irwan tuh jam jam 10 ada seleksi apa bang Jateng apa, apa, direksinya bang Jateng jadi kita mulai aja ya pak. Okay. mau mulai dulu? Aa, karena Pak Irwan jam 10 ada direksi Jateng, Pak Rektor nggak bisa kan ada profesor yang meninggal ya pak. di tapi Pak Ron cuma bisa jam jangan sampai apa sebelum jam 10. Oke. Okay. Tanya Pak Iron sudah siap hmm. belum? Hmm. Pak Iron enggak mau masuk break huh. out ya. Tapi dia ribet. Coba ya, mungkin ribet kan kalau mau break out mungkin. Ini Mas 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 Josia bisa masuk uh, ke dokter nih. Bisa, Pak katanya ditutup boleh ya tapi izin dulu cuma berempat yang boleh oke okay. oke okay, okay. oh berarti ini nanti tanpa sambutan atau gimana tetap dengan sambutan <tap> pak masih ya. Pas berarti ya Pak Erwan ya, ya. ya. ya, ya. sebentar ya saya oh, itu Selamat pagi Pak Erik Iya Pak. Nah, selamat pagi Pak, sehat Pak. Sehat, terima kasih. Oke, okay. kita akan mulai sebentar lagi ya Pak Erick ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Erik Iya. Selamat pagi semua peserta, para tamu undangan, para narasumber. Selamat pagi. Saya harap semua cerah hari ini, di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang dalam webinar Start it Up, How to Create Innovation, Collaborate and Make it Great, and Awarding Session dari Kompetisi Inovasi Digital 2020. Saya harap semua dalam kondisi sehat walaupun di tengah pandemi, tapi kita semua tetap bisa produktif untuk bisa melakukan hal-hal yang positif di hari-hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu, saya mau mengundang kepala Center for Fintech and Banking Universitas 11 Maret, Bapak Dr. Irwan Trinugroho untuk memberikan kata sambutan. Halo Pak Irwan? Halo, Yos, Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Monggo, Pak. Ya. Eh, selamat menaim. eh, yang saya hormati para narasumber pada kesempatan pagi hari ini ada Pak Erik eh, dari Biary Venture, ada Pak William dari Green dan juga Pak Taufik Arifin dari UNS eh, dan semua partisipan pada webinar pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, yang pertama saya ucapkan selamat datang pada kegiatan webinar pada pagi hari ini. Uh, jadi ini adalah rangkaian dari kompetisi inovasi digital yang diselenggarakan oleh Pusat Tunggulan Iptek Perguruan Tinggi uh, Center for Fintech and Banking Universitas 11 Maret yang mulai dari uh, pada saat pertama kali dulu di open uh, call for proposal terus kemudian ada seleksi administrasi kemudian ada uh, hari Jumat yang lalu itu adalah Presentasi finalis dan hari ini adalah uh, acara webinarnya. Dewan juri akan menyampaikan ya. Dalam hal ini kita beruntung dewan juri uh, dua orang dari praktisi dan satu orang uh, akademisi yang mereka sangat apa namanya sangat paham sekali dan sangat memahami uh, terkait dengan inovasi keuangan digital. Ya dan kemudian nanti ditutup ya nanti di setelah webinar ini di jam 12 belas lah kira-kira akan dilakukan uh, pengumuman hasil dari kompetisi inovasi digital. Jadi uh, kegiatan hari kegiatan ini ya apa rangkaian kegiatan kompetisi inovasi digital ini uh, merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh pusat bulan Intek uh, Center for fintech and banking Universitas 11 Maret yang uh, merupakan salah satu dari tiga puluh satu yang ada di Universitas 11 Maret dan ketiganya itu sudah direkognisi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan kebetulan di tahun 2020 ini kami apa namanya memperoleh grant dari mereka untuk pengembangan institusi ya. Pui, pusat Ungulanitek ini jadi pada kesempatan pagi ini ya webinar pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan nanti ya, paparan dari ketiga narasumber kita tentang apa namanya uh, bagaimana mengcreate suatu inovasi digital, bagaimana kemudian berkolaborasi dan membuat suatu inovasi digital untuk menjadi berkembang kan? gitu kira-kira ya. Jadi uh, ini akan sangat menarik sekali. Jadi saya kira pesertanya ini uh, kebanyakan adalah mahasiswa dan mereka sangat eager untuk uh, belajar mendengar, mendengarkan belajar dan kemudian saya harap juga bisa mempraktekkan ada juga mahasiswa saya yang saat ini sedang mengikuti mata kuliah uh, fintech ya jadi ini mata kuliah fintech ini adalah mata kuliah permata sakti yang diselenggarakan oleh uh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang itu tidak hanya diikuti oleh mahasiswa dari UNS tapi juga dari berbagai perguruan tinggi di uh, di Indonesia ya jadi uh, apa namanya ini salah satu terobosan juga yang dilakukan Kementerian jadi suatu Mata kuliah unggulan di suatu perguruan tinggi tidak hanya dinikmati oleh perguruan tinggi itu, tapi juga eh, apa namanya, di share ke perguruan tinggi yang lain di seluruh Indonesia. Jadi biar eh, manfaat keilmuannya bisa didapat oleh semua perguruan tinggi. Jadi itu kira-kira sedikit pengantar dari saya. Eh, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk narasumber dan juga untuk partisipan pada pagi hari ini. Selamat berseminar. Eh, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Irwan. Terima kasih Pak Irwan. Dan kasih, dikarenakan Pak beliau Irwan. ada agenda yang harus diikuti setelah ini, maka uh, Pak Irwan tidak bisa mengikuti acara sampai dengan selesai. Jadi terima kasih Pak Irwan untuk kata sambutan yang telah diberikan untuk membuka acara uh, acara puncak. Terima kasih yes. ya. Mohon terima maaf terima ini saya kebetulan sedang ada tugas di Semarang jadi saya ini tidak bisa mengawal sampai akhir. Nanti ada apa namanya rekan kami, kolega kami di uh, Center for Fintech and Banking yang akan Uh, mengumumkan hasil di siang hari nanti. Ya, yeah, terima kasih. Ya, yes. Pak Irwan. Terima kasih Pak Irwan. Ya, Sehat-sehat selalu. Baiklah para hadirin, teman-teman peserta dari uh, webinar Startup How to Create Innovation Collaborate and Make It Great. Um, kalau saya boleh recap dari acara ini bahwa acaranya adalah bagian dari kompetisi inovasi digital tahun 2020 yaitu salah satu agenda dari Center for Fintech and Banking Universitas 11 Maret yang mana pada tahun ini seperti yang dikatakan oleh Pak Irwan bahwa Center for Fintech and Banking Universitas 11 Maret terpilih menjadi salah satu pusat unggulan ITEC e perguruan tinggi atau universitas di Indonesia yang mendapatkan grant atau pembinaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan selama satu setengah bulan belakangan ini kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswa UNS maupun luar UNS yang memiliki ide kreatif, ide inovatif, out of the box, yang berbasis digital tentunya untuk bergabung, menyampaikan proposal mereka dalam kompetisi inovasi digital yang ditutup pada tanggal 17 Oktober kemarin. Dan kemudian proposal dinilai oleh Dewan Juri untuk menentukan top 10 inovasi yang masuk bak-bak grand final untuk mempresentasikan ide-ide mereka di hadapan para dewan juri pada tanggal 5 November kemarin. Dan pada hari ini adalah acara puncak dari kompetisi inovasi digital yaitu webinar Started Up, How to Create Innovation, Collaborate and Make it Great, dan juga awarding session dari kompetisi inovasi digital. So stay tune, teman-teman jangan beranjak kemana-mana karena kita akan tahu siapa yang akan menang. Dan juga akan mendengarkan pemaparan materi dari ketiga narasumber kita pada hari ini. So, saya mau menyapa satu persatu uh, pembicara yang akan memaparkan materi yang akan memotivasi teman-teman untuk berpikir kreatif, inovatif. Saya mulai dari Halo Pak Taufik Arifin. Ya, Pak Taufik Arifin ini juga adalah dewan juri dari kompetisi inovasi digital. Pak Taufik, kita ngobrol-ngobrol sebentar, Pak. Halo Pak Taufik. Pak Taufik, can you hear me? Oke, okay. seperti ada masalah koneksi, kita akan uh, pindah. Saya akan sapa? Ya, Mas Josia. Oh, Oke, okay. Pak dengeran, Taufik. Ya. Oke, okay. Pak Taufik, selamat datang. Terima kasih, Pak. Ya, kedengeran ya, Mas? Kedengeran, Pak. Jelas. <laughs> Oke, okay. yeah, okay. Pak Taufik. Yeah. Kalau kita boleh menarik ke belakang sebentar, melihat teman-teman mahasiswa UNS yang ikut berkompetisi di kompetisi inovasi digital. Tanggapan Bapak gimana nih? Ya, uh, yang jelas saya senang sekali Mas Yusya. Karena apa? Uh, kita tahu sendiri sekarang kondisinya pandemik gitu ya. Dengan segala keterbatasan gitu ya. Tapi teman-teman mahasiswa itu masih sangat antusias. Banyak proposal yang masuk ke fintech gitu ya. Dan saya dengar dari Panitia, jadi, kita tahu bahwa mahasiswa itu tetap berino, apa ya, tetap berkreasi gitu ya, tetap mencoba untuk menjadi kreatif, tetap untuk menjadi produktif dengan segala keterbatasan yang ada gitu ya. Nah, ini saya kira uh, salah satu tanda yang sangat positif dari teman-teman mahasiswa bahwa kita tidak menyerah dengan kondisi yang ada sekarang. Dan saya percaya bahwa teman-teman ini akan menjadi solusi atas banyak permasalahan yang ada di Indonesia. Ya, saya kira begitu, mahasiswa ya. Oke, terima kasih Pak Taufik. Kita akan mendengarkan pemaparan paparan dari beliau setelah ini ya. Kemudian saya beranjak ke uh, Pak William Suryawan. Halo Pak William. Halo. Selamat datang Pak William. Ini how should I call you? Uh, Pak William atau Koh William? William aja cukup lah. Oh, oke. Okay. <laughs> <laughs> Oke, okay, uh, Koh yes, William, so, saya bertanya Pak Koh William. Koh William, kemarin mendengarkan presentasi dari top ten uh, finalis dari kompetisi inovasi digital, apa? Halo? Kemarin presentasi Pak. Gimana? Maaf tadi suaranya putus. Koh William, kemarin jadi juri untuk kompetisi inovasi digital, mendengarkan presentasi dari top ten finalis, apa kesan Koh William? dari ke-10 finalis kompetisi inovasi digital tahun 2020 ini, Pak. Oh. Oke, okay. menurut saya luar biasa karena satu COVID-19 bagi semua orang ya, memang pasti bagi semua orang COVID-19 adalah hal yang tidak menyenangkan karena kita harus di lockdown dan kita juga lihat banyak infection rate-nya dan we haven't contain all the all the COVID-19's infection rate as well, tapi dengan melihat para mahasiswa memiliki inovasi-inovasi itu menunjukkan bahwa kaum terpelajar itu tidak boleh putus asa dengan kondisi apapun. Dan justru any crisis itu menjadi opportunity bagi orang-orang yang bisa melihat. Dan itulah sebabnya memang di sudut satu sudut pandang kita semua pasti agree COVID-19 brings a very bad impact to our beloved country. Tapi, di sisi lain, namanya krisis, ada krisis pasti ada opportunity juga. Jadi itulah sebetulnya kesempatan-kesempatan bagi para entrepreneur muda untuk melihat masalah-masalah apa yang harus diselesaikan, terutama ketika COVID ini, dan ketika melihat ide-ide dari mahasiswa, terutama dari mereka yang sebelumnya sudah ada pengalaman-pengalaman bisnis kecil-kecilan, itu menurut dan kemudian mereka kembangkan jadi lebih digital, itu menurut saya luar biasa. Jadi mereka tidak patah semangat, tapi justru mereka mencari inovasi. Oke, okay, terima kasih, Ko William. Kita akan dengarkan pemaparan materi dari Ko William. Dan saya beranjak ke Pak Erik Hormain Selamat pagi, Pak Erik. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Erik. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk akan sharing bersama dengan kami dari UNS. Uh, Pak Erik uh, sedikit saja bocoran gitu. Kira-kira inovasi digital apa yang dicari uh, dari ke 10 top uh, 10 finalis dari uh, kompetisi inovasi digital tahun ini, Pak? Hmm, yang dicari nomor satu terutama lebih ke arah inovasi dan ke arah penyelesaian masalah mungkin ya. Jadi. Uh seperti like uh, layaknya kompetisi kalau di bidang akademis ya kan kita kita lagi ngomong di uh, di level UMS, nih uh, rata-rata bisnis plan yang dibawa oleh para mahasiswa itu biasanya masih terlalu murni kalau saya bilang ya jadi kayak karena kita kembangkan secara akademis biasanya bisnis plan-nya juga mengacu terutama kepada textbook nah dan saya rasa itu adalah tugas kami ini sebagai praktisi untuk juga memberikan masukan kepada mahasiswa bahwa apa yang terjadi di textbook itu hanya 50 dari yang nanti akan kalian lakukan, nah, jadi kami ingin memberikan masukan terhadap 50 persen lain yang terjadi di dunia nyata, gitu. Jadi, bagaimana ketika nanti kalian keluar, kalian mengembangkan bisnis partner ini nggak terlalu shock, karena kenyataannya akan terlalu berbeda dengan apa yang sudah dipelajari selama ini, gitu sih. Oke, okay, Pak Erik, terima kasih. Nanti Pak Erik akan mengabarkan materi juga untuk urutan ketiga. So, we arrive on our main agenda. Kita akan mendengarkan pemaparan materi dari satu persatu narasumber yang telah kami undang. Dan, uh, untuk para peserta, if you have any questions, do not hesitate to submit your questions. Kalian bisa uh, submit your questions via Zoom chat box. Oke, okay. dan saya akan membacakan pertanyaan kalian uh, satu persatu di sesi Q&A. Tapi, untuk teman-teman yang mau menanyakan langsung secara live. Okay you can use a recent feature and then our control room our technician will give uh, the access. Okay. So let's meet our first speaker Pak Taufik Arifin. Saya akan bacakan profil short profile dari Pak Taufik Arifin. Pak Taufik Arifin adalah uh, dosen salah satu tenaga pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS Departemen Akuntansi beliau meraih gelar doktor pada bidang Finance and Accounting dari University of Twente Netherlands. Dan sekarang beliau aktif menjadi peneliti dan pembicara dalam berbagai webinar dan pengabdian masyarakat pada bidang Finance and Accounting serta beliau banyak cukup produktif ya, banyak artikel yang beliau publish di jurnal nasional maupun internasional dan kabarnya yang terakhir itu jurnal Scopus Index Q1 yang Kayaknya belum ada orang Indonesia ya Pak, yang sapit ke sana ya Pak, yang diterima. <laughs> Semoga saya tidak salah. Oke, okay, so Pak Taufik Arifin, 20 menit untuk pemaparan materi. The time is yours. Sepertinya begitu. <laughs> Ya, uh, oke. Okay. Uh, terima kasih Mas Susya. Soal saya, semoga kedengaran ya Mas Susya. ya. Uh, kalau tidak nanti tolong di di ini di teks message Ya Pak. Jelas uh, Pak. memang jelas ya. Oke. Okay. <tuh> ya, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salam sejahtera bagi kita semua uh, yang saya hormati uh, Pak Irwan selaku Ketua. Uh, fintech Center UNS kemudian yang saya hormati Pak Erik dan Pak William selaku narasumber pada pagi hari ini uh, kemudian yang saya banggakan teman-teman mahasiswa semua yang tetap apa ya mengisi waktu uh, weekendnya dengan hal-hal yang positif dan produktif ya seperti uh, sekarang ini ya. dan juga yang saya hormati um, semua peserta uh, webinar yang lain. Uh, sangat bersyukur kita masih diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan uh, untuk uh, beraktivitas, ya, uh, ikuti acara hari ini. Uh, mungkin kita uh, melihat ya ada rekan-rekan kita yang kurang beruntung harus istirahat, gitu ya. Uh, nah ini kita harus manfaatkan kesempatan ini untuk mengisi hal-hal yang positif. Nah uh, pada pagi hari ini mungkin saya tidak akan uh, memberikan uh, banyak hal, gitu ya mungkin akan ada beberapa sedikit uh, apa namanya sharing ya uh, nanti mungkin uh, kita akan berikan banyak waktu untuk Pak Erick dan Pak William ya karena kita perlu uh, banyak mendapatkan uh, apa ya insight dari mereka beliau sebagai praktisi khususnya di inovasi digital ya kalau saya mungkin ya teman-teman masih sudah udah udah terlalu sering ketemu saya nah uh, tema yang akan kita yang akan saya saya coba sharing ya pada hari ini adalah bagaimana mahasiswa itu menjadi agent of innovation. Kalau sebelumnya kita pernah atau sering dengar bahwa mahasiswa itu sebagai agent of change ya. Ya ini sedikit antara change dan innovation ini memang sedikit beda gitu ya. Tapi sebenarnya arahnya sama bahwa mahasiswa ini sebenarnya menjadi menjadi tumpuan bagi masyarakat untuk uh, apa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di di sekitar kita ya baik itu masalah ekonomi masalah sosial dan seterusnya ya jadi uh, ini menjadi isu yang sangat penting sekali ya bagaimana peran mahasiswa ya khususnya nanti di ya, apa namanya di inovasi karena sebenarnya muaranya adalah inovasi itu mendorong produktivitas produktivitas itu nantinya akan uh, berdampak pada uh, Ekonomi growth. Nah, sebelum masuk lebih jauh ya kita akan coba uh, lihat dulu apa sih sebenarnya inovasi itu. Uh, next slide. Uh, <tuh> kalau kita lihat sebenarnya ya itu ada ada uh, dua yang nanti perlu uh, menjadi uh, apa namanya aspek penting untuk mendefinisikan apa itu inovasi. Yang pertama adalah uh, itu bukan sebentar ini ada yang salah itu yang sebelah kanan itu bukan user ya itu harusnya need ya jadi ada need ya kemudian yang sebelah kiri ada solution nah ada kebutuhan kemudian ada solusi ya kalau kita bisa mempertemukan dua hal ini ya kebutuhan kemudian solusi kemudian kita tawarkan solusi itu nanti kita sebenarnya memenuhi aspek dasar dari inovasi ya cuman nanti inovasi yang seperti apa yang kemudian kita anggap sebagai uh, sukses gitu ya nah, nanti perlu kita lihat meskipun nanti sebenarnya bagaimana kemudian kita uh, berinovasi itu ada 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 beberapa hal kita bisa kaitannya dengan apa uh, kita memberikan solusi yang baru atas masalah yang ada atau kita uh, solution in matching misalnya ya atau solution in needs atau menyelesaikan atau uh, apa namanya menjawab kebutuhan ya Nah, kita coba lihat di slide berikutnya ya, bagaimana uh, karena waktu terbatas, saya kita coba berikan contoh satu gitu ya, uh, bagaimana inovasi ini memberikan atau menawarkan solusi yang baru ya, untuk memecahkan uh, uh, permasalahan yang sudah ada ya. Nah, ini mungkin oh sudah di, di next, oke nggak apa-apa, harusnya ini yang sebelumnya ini dihilangkan dulu, oke. Ya, uh, Teflon ya, kita di situ ada gambar Teflon ya. Uh, kalau kita melihat sejarahnya, ya, uh, Teflon itu ditemukan itu sebenarnya karena uh, ketidaksengajaan, ya, ketidaksengajaan. Jadi kalau kita melihat sejarahnya, ya, uh, pemegang paten itu dulu awalnya menggunakan atau uh, material awalnya itu adalah dari uh, ini pipa. Ya, jadi dari solasi pipa itu kemudian kenapa bisa sampai ke Teflon itu? Karena istrinya yang memberikan ide, ya kenapa kemudian kita tidak memanfaatkan ini? Ya, karena ini ada waktu itu materialnya, ya e, karena titik didihnya itu sekitar 350 derajat, ya dan dia bersifat licin, e, maka itu bisa digunakan untuk tadi memanfaatkan apa namanya masak kemudian e, masakannya tidak lengket di wajan itu yang kemudian e, mungkin masalah yang dihadapi oleh ibu-ibu waktu itu. Nah sehingga kita, ketika itu istrinya mau, mau, Me, apa namanya, memberikan ide, coba itu diterapkan ke teflon. Nah, kita bisa lihat kemudian hari bahwa ternyata uh, solusi ini tuh berhasil untuk uh, uh, menawarkan permasalahan khususnya terkait dengan, uh, apa namanya, tadi, uh, di, di masalah di dapur tadi ya, masak telur kemudian lengket. Nah, artinya apa? Di sini kita bisa melihat bahwa uh, ada kebutuhan gitu ya, kemudian solusi ditawarkan itu solusi yang baru ya, bagaimana kemudian inovasi ini bisa memberikan solusi uh, atas uh, permasalahan yang ada. Nah next, nah nanti yang akan kita uh, coba kupas adalah bagaimana kemudian uh, inovasi ini menjadi inovasi yang uh, sukses gitu ya, yang sukses ya. Ada tiga, tiga ya ada, ada dua hal mungkin ya yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah bahwa inovasi itu harus value creation ya. Ini yang kemarin mungkin juga saya sampaikan di tim-tim ya, peserta, tim. peserta kompetisi, kompetisi bahwa, bahwa inovasi, inovasi yang, kita yang kita buat itu kita harus nah, uh, deliver value itu bisa dalam bentuk finansial, bisa dalam bentuk sosial. Ya, nanti kita bisa lihat contoh-contohnya ya. Nah syarat berikutnya adalah eh, bahwa solusi yang ditawarkan itu mestinya itu bernilai lebih ya bernilai lebih dari eh, biaya yang kita keluarkan untuk mendeliver atau mengcreate solusi tersebut. Karena kalau tidak ya itu menjadi apa ya gak ada nilainya ya karena solusinya itu cost more than the the, the value itself. Ya. Jadi saya kira ini eh, menjadi komponen penting ya. Nah karakteristik karakteristik ini itu bisa kita lihat dari inovasi inovasi sukses yang sudah ada sebelumnya, yang mungkin sebagian besar kita tahu contoh-contohnya. Ya. Nah yang saya coba pilih di sini itu adalah khususnya untuk contoh-contoh inovasi yang sukses yang di, di apa ya namanya, di create oleh mahasiswa. Ya next slide. Ya, jadi kalau kita lihat ya, uh, ini kita tahu sebagian besar dari uh, apa namanya perusahaan-perusahaan ini ya, itu sebagian besar ya itu inovasi-inovasi uh, itu banyak dikreasi oleh mahasiswa ya, karena apa ya kita tahu mahasiswa itu larinya kencang gitu ya, dia punya energi yang luar biasa besar ya. Uh, belum ada yang istilahnya kalau bahasa Jawa itu belum ada yang gondeli gitu ya. Jadi kalau 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 saya ya saya sudah bukan mahasiswa lagi ya saya sudah cukup uh, berumur umur saya sekitar 35. Jadi saya tentu akan memiliki kecepatan yang lebih

Ya, ada suara kentang ya, ada feedback-nya. Semoga suara saya masih bisa kedengaran. Ya, nah uh, masih, Pak. masih ya, oke. Okay. <laughs> ya, uh, saya akan coba pilih misalnya Napster gitu ya, uh, yang sebelah kiri itu mungkin teman-teman semua sudah pada tahu ya, bagaimana sejarahnya. Kemudian Napster juga ini ditemukan oleh mahasiswa, foundernya itu mahasiswa ya. Inovasinya apa? Ya ini meskipun ini agak kontroversial ya, dia ditutup karena mungkin masalah copyright ya. Ini yang mengawali dulu namanya peer -to -peer, peer to peer system ya. Jadi misalnya saya punya file musik, kemudian Mas Yosia punya file musik, kita bisa langsung sharing, langsung akses, saya bisa langsung akses file musiknya Mas Yosia dan itu seluruh dunia ya. Jadi saya nggak perlu bayar kalau saya ingin mendengarkan lagunya misalnya uh, apa, Justin Bieber misalnya gitu ya, saya nggak perlu bayar. Nah ini sebenarnya dari aspek platform aspek teknologi ini sangat luar biasa ya, sangat inovatif sekali ya. Tetapi memang dari aspek hukum ini ya banyak bermasalah gitu ya. Times, Times Magazine juga seperti itu ya, yang foundernya juga mahasiswa, Booking.com. Nah, yang tiga di bawah ini ada Booking.com, Takeaway, sama Sci Sports ini uh, muncul dari proyek mahasiswa. ya Ini tempat saya sekolah dulu, ada di, ada namanya University of Twente, di sebuah uh, kota kecil gitu ya, desa kecil kota ya, desa gitu ya. Desa kecil di ujung timur Belanda ya uh, itu mungkin kalau naik sepeda 10 menit sudah sampai Jerman. Kota kecil itu ya. Nah, tiga perusahaan ini kita mungkin tahu ya, booking.com yang sering, sering berpergian kita itu kita akan kita sering pakai mungkin selain, selain Airbnb ini juga bagian dari proyek mahasiswa ya. Takeaway.com ini juga uh, dirintis tahun dua ribuan, jadi sejak tahun dua itu, ini dari juga dari apa namanya, proyek mahasiswa ini mirip seperti GoFood sekarang, tapi ini sudah cuman dulu mungkin awalnya web based gitu ya, kita bisa pesan lewat internet, kemudian yang ada deliver, langsung deliver ke depan pintu rumah kita gitu ya. Nah, ini sudah sekarang sudah lebih dari dua puluh lima ribu outlet di seluruh Eropa, ini sangat, 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 sangat terkenal ya kemudian ada Size Sports ya ini mungkin sedikit sedikit unik juga ya jadi ini memanfaatkan apa ya ini memberikan ini seperti konsultan kalau teman-teman pernah main football manager gitu ya ini seperti itu jadi Size Sports ini mencoba mem memprofilkan apa namanya pemain-pemain bola gitu yang ada di Eropa kemudian memberikan suggest kepada tim sepak bola ya itu untuk kira-kira Pemain bola yang seperti apa yang cocok dengan kemudian memanfaatkan uh, big data dari dari informasi apa namanya, histori permainannya kemudian dikuantifikasi menjadi informasi yang digunakan untuk menforecast kira-kira pemain A ini uh, apa namanya uh, kemampuannya seperti apa dalam lima atau sepuluh tahun kemudian. Nah, uh, semua perusahaan ini itu. Dirintis oleh mahasiswa, jadi kita bisa melihat bahwa mahasiswa itu punya potensi yang luar biasa. Kalau kita bisa memanfaatkan, artinya Anda bisa, Anda punya, punya apa namanya, kemampuan adaptasi yang cukup cepat gitu ya, khususnya untuk aspek teknologi. Kemudian Anda punya uh, energi, nah, kita berharap bahwa nanti mahasiswa bisa memanfaatkan hal ini untuk uh, hal yang positif ya, khususnya untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita ya. Next, ya. Nah, uh, sebelum masuk ke tadi ya, kira-kira inovasi yang seperti apa atau sub uh, apa namanya ya, aspek-aspek uh, apa yang perlu kita lihat ya uh, supaya inovasi kita itu memberikan value ya. Saya ambil contoh dua gambar ini ya, yang sebelah kiri ya itu ada ini sama-sama sebenarnya ya. Uh, kalau yang sebelah kiri itu saya ambil waktu saya sekolah di tadi kota SKT tadi di Belanda itu ya sebenarnya tidak ada, ada ada beberapa hal yang kalau kita melihat mungkin Eropa itu kotanya bersih itu juga belum belum sepenuhnya benar gitu ya e, dari dari gambar sebelah kiri ini itu kenapa di situ itu sebenarnya tempat sampah gitu ya di situ banyak. Awalnya di situ orang kalau buang sampah kemudian tempat sampahnya penuh itu sampah itu ditaruh di sekitar tempat sampah itu. Ya, jadi e, kalau penuh orang taruh situ, kalau penuh orang taruh situ. Sehingga di situ itu banyak sekali sampah berserakan seperti yang ada di gambar sebelah kanan. Ya. E, nah itu sangat mengganggu sekali. Ini problem problem sosial di sekitar kita. Ya. Nah cara menyelesaikan bagaimana? nah kita bisa lihat kemudian di situ dikasih bunga dikasih uh, rumput karpet ya karpet rumput gitu ya supaya orang itu kalau mau buang sampah naruh sampah di situ rasanya segan gitu ya ini tempatnya bagus kalau saya taruh sampah di sini nanti merusak gitu ya nah ini sama sebenarnya ya uh, ini sebenarnya cara-cara inovasi yang yang mungkin uh, kreatif gitu ya di, dibuat oleh Uh, masyarakat Indonesia kita lihat mungkin ini gambar seperti ini bisa kita lihat di banyak di timeline kita media sosial orang buang sampah di pinggir jalan gitu ya cuman memang apa namanya underlying solusinya itu sama supaya orang tidak tidak buang sampah di situ tapi kemudian uh, orang buang apa namanya bikin uh, apa ini seperti <laughs> kuburan gitu ya ini orang takut untuk buang sampah di situ ya nah ini uh, saya kira contoh bagaimana masyarakat kita itu sebenarnya punya cara yang kreatif ya cuman cara yang punya cara yang kreatif untuk menyelesaikan masalah-masalah uh, yang ada sekitar kita ya. Jadi uh, saya cukup yakin bahwa Indonesia masih punya potensi yang luar biasa ya apalagi sekarang uh, Desa itu punya opportunity ya, ada dana desa yang ini uh, meskipun ada dua aspek ya, ada threat ada opportunity ya ini kalau mahasiswa bisa memanfaatkan hal ini itu bisa menjadi solusi ya atas permasalahan-permasalahan yang ada dan saya yakin Indonesia ini sebenarnya bisa bisa berkembang itu dari desa ya jadi inisiasi dari desa itu uh, bisa menjadi salah satu solusi atas permasalahan yang ada di sekitar kita. Ya. Nah. Uh, ada beberapa hal ya nanti uh, ini saya ambil dari uh, penulis dan juga uh, kita bisa dia juga orang uh, yang berkecimpung dalam bidang teknologi ada namanya Kai Kawasaki ya uh, dia mengungkapkan beberapa hal inovasi yang seperti apa atau kita harus bagaimana supaya kita ini bisa memberikan value kepada masyarakat melalui inovasi-inovasi ya nah yang pertama ya. <tuh> Bisa next mas Yus, ya. uh, bahwa ketika kita mencoba berinovasi ya memberikan uh, solusi atas permasalahan yang ada itu uh, kita harus mengutamakan apa kita harus memberikan arti ya make meaning ya uh, ini yang kemar uh, mungkin juga disampaikan uh, apa namanya uh, Pak Erik juga Pak William kepada peserta bahwa Uh, yang perlu kita berikan pertama atau yang perlu kita pikirkan pertama adalah bagaimana inovasi kita itu make meaning atau memberikan nilai, memberikan arti ya. Jangan kemudian di awal kita sudah uh, uh, ketika kita akan mendirikan startup tadi ya uh, kita sudah mikir uang dulu gitu ya. Bagaimana kita menjadi uang. Oke okay, uang ini memang aspek penting ya tetapi kita coba pikirkan dulu bagaimana uh, meaning yang akan kita berikan itu apa. Ini supaya membuat Uh, apa namanya ini untuk menjaga sustainability kita ya nanti ada beberapa contoh uh, nah ini penting karena apa kalau kita mencoba untuk mendeliver meaning dulu gitu ya kita mencoba memberikan arti dari konsep bisnis yang kita buat ya itu uang akan datang belakangan gitu ya akan datang mengikuti ya. tapi kalau kita di awal sudah uh, mencoba make money dulu gitu ya maka bisa jadi kemungkinan kita tidak akan make meaning gitu ya. Bahkan mungkin juga make money kita juga akan akan apa namanya? Ter, tersingkirkan gitu ya. Sehingga ini saya kira menjadi jadi hal penting yang pertama yang mencoba kita kita uh, ya. saya Kita bisa lihat misalnya ya ini contoh umum ya. Uh, next slide gitu ya. Perusahaan sudah establish ya sudah well, establish sampai sekarang ya. Itu yang pertama mencoba dicoba untuk di deliver itu adalah make meaning dulu ya. Misalnya apa? Microsoft ya. Microsoft di awal itu tidak mimpinya Bill Gates itu tidak kemudian menjadi kaya raya tidak ya. Kalau kita bicara historinya bahwa Bill Gates itu pengen bahwa komputer itu ada di setiap rumah kita, ada bahwa setiap orang itu punya komputer, ya, itu mimpinya Bill Gates. Supaya apa? Supaya ya orang bisa produktif, orang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, efisien, dan seterusnya. Karena waktu itu komputer itu hanya dimiliki oleh perusahaan, karena bentuknya mungkin hampir uh, sebesar uh, ruang kamar atau mungkin sebesar rumah gitu ya, sehingga itu sangat impossible untuk dimiliki oleh rumah tangga sehingga waktu itu mining yang coba diberikan uh, oleh Microsoft adalah bagaimana komputer ini bisa ada di setiap rumah. Begitu juga dengan Google ya. Google pertama keluar itu tidak pertama-tama kemudian pasang uh, iklan gitu ya. Enggak. Yang mencoba di deliver oleh Google itu loh bagaimana kemudian masyarakat itu bisa memperoleh informasi atau demo information ya. Sehingga Orang bisa dengan mudah mencari informasi yang ada di internet. Ib juga seperti itu. Bahwa setiap orang itu itu juga jualan, ya dengan memanfaatkan platform. Sama juga dengan YouTube. YouTube itu juga mendeliver bahwa setiap orang itu bisa untuk membuat video. Orang setiap orang bisa uh, apa namanya uh, menjadi jurnalis, gitu ya dan seterusnya ya ini mungkin nanti nanti akan sedikit hati, nah, kalo, nanti, akan, se akan sedikit, nanti, akan mulut. sedikit nanti akan sedikit artinya apa yang mencoba di deliver oleh perusahaan perusahaan ini mana -mana ada yang dulu tänder, yang nanti kita bisa lihat ekonomi economic impact-nya itu akan mengikuti kemudian kalau orang That's Jawa istilahnya uh, jeneng sih lagi jenang gitu ya jadi itu yang mungkin uh, konsep ini sama dengan yang kita sebut sebagai make meaning ya. Kemudian yang kedua next slide. Eh uh, jump to the next curve ya. Jadi uh, ini juga uh, perlu kita istilahnya memberan, memberanikan diri untuk lompat dari apa yang biasa kita lakukan ya. Saya mau ambil contoh uh, next slide ya, bagaimana atau aplikasi dari jump to the next curve ini seperti apa.

Buat s. Nah, konsep ini itu sangat tergantung dengan apa? Dengan eh, musim tergantung dengan apa? Kalau tempatnya panas ya bisa begitu. Awal es eh, itu atau S ini awal ya es ini pertama ditemukan ya. Nah, yang kedua ya. Eh, s 2.0 ya, Dengan S 2.0 ini orang sudah memulai membuat perusahaan atau membuat factory gitu ya, yang membuat es secara massal terpusat gitu ya. Jadi ada perusahaan S dia bikin S gitu ya. Ini sudah tidak lagi tergantung dengan musim dan tempat ya. Sepanjang tahun ada pabriknya itu bisa memproduksi. Pasang tahun ada pabriknya tahun itu bisa tidak tergantung tahun dengan musim dan tempat ya. Kemudian ya. ya, ya, ini. Ya. Nah kita bisa kita kita lihat di S3.0 itu kalau tadi di ice factory, ya, di 2.0 itu, eh, apa namanya esnya itu terpusat di satu pabrik, gitu ya, sehingga itu sangat tergantung, gitu ya, eh, tergantung dari pabrik esnya. Nah, di eh, ice three point itu sekarang rumah tangga bisa punya kulkas, ya tidak tergantung musim, tidak tergantung tidak terpusat gitu ya. Sekarang di setiap rumah itu punya ya. Sekarang di setiap rumah kapan pun kita tanpa harus misalnya mau surga listriknya mau nya dari satu perusahaan sama. Jadi misalnya yang RPH RP, RP, uh, dengan apa namanya? masanya AS firsty kemudian berubah ke ice factory itu sudah Completely different fact, uh, completely different companies gitu ya. Jadi dua perusahaan yang berbeda gitu ya. Sehingga tidak ada kemudian yang dulunya arharvesting kemudian dia jumping kemudian membuat Ice factory kemudian jumping lagi membuat kulkas tidak. Jadi mereka ini punya tidak ada perusahaan yang sama gitu ya. Beda-beda semua. Artinya apa? Bahwa mereka ini sebenarnya uh, tidak berani untuk mencoba berinovasi ya mencoba merubah apa yang sudah biasa mereka lakukan tadi khususnya dalam membuat es tadi sehingga kalau mereka kemudian mendefinisikan bahwa mereka ini adalah es factory ya sudah dia akan menjadi es factory selamanya ya kalau dia mendefinisikan sebagai es harvesting atau petani es gitu ya dia akan menjadi petani es selamanya ya tapi kalau mereka mendefinisikan bahwa mereka ini mencoba mendeliver uh, apa namanya uh, S, gitu ya, untuk masyarakat, maka ya tadi orang akan mencoba menginovasi bagaimana kemudian setiap rumah itu bisa uh, apa namanya memiliki es gitu ya, atau punya kulkas gitu ya. Jadi sebenarnya inovasi itu butuh loncatan ya, loncatan atau merubah apa yang sudah biasa kita lakukan ya. Ini sama contoh kasusnya, misalnya kalau dulu kita biasa pakai wheel printer ya, atau uh, ya apa namanya uh, printer yang gerak-gerak itu ya pakai pita gitu ya. Kemudian menjadi printer laser ya kemudian menjadi 3D printing, 3D printing itu adalah salah satu contoh bagaimana itu merubah apa yang sudah biasa kita lakukan. termasuk ini contohnya yang koda gitu ya. Ini ini ironis sekali ya. Jadi kalau kita lihat ini koda itu sejak tahun 75 sebenarnya sudah menemukan yang namanya kamera digital ya. Ini ini orang ini salah satu bukan salah satu penemunya gitu ya uh, Tetapi kemudian Kodak uh, tidak mengembangkan konsep ini ya inovasi ini ya karena mereka yakin bahwa mereka itu mereka saat itu memiliki sebuah menguasai 90% market ya mereka mendefinisikan bahwa Kodak itu adalah kamera uh, film jadi mereka Ya mirip seperti Polaroid gitu ya, dia perusahaan chemical ya karena film itu proses pembuatannya dari proses kimia, sehingga mereka mendefinisikan itu sebagai uh, perusahaan kimia, chemical factory gitu ya. Sehingga ketika ada inovasi seperti ini itu uh, apa namanya ya tadi di luar dari apa yang mereka definisikan sebagai uh, apa namanya uh, perusahaan mereka gitu ya. Kalau misalnya Kodak ini mendefinisikan diri mereka sebagai perusahaan yang uh, storing memories misalnya atau preservation of memories misalnya, ya. Jadi konsep inovasi kamera digital ini akan masuk ke dalam uh, apa namanya curve mereka, ya. Jadi uh, kita jumping curve-nya dengan dengan uh, mini yang sama, ya preservation of memories, tapi dengan cara lakukan cara melakukan model bisnis yang berbeda itu akan membuat Kodak bisa survive. Ya. Kemudian um, Mas Jusia, saya masih punya beberapa menit Mas Yosia. Masih ada sekitar lima menit Pak. Oke okay, ini slide. Oke okay, ya. Yeah. Next slide Mas. Next. Ya nanti kalau 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 sudah habis saya diingatkan ya uh, don't worry be crappy gitu ya uh, jangan takut untuk membuat kesalahan ya uh, mungkin ada yang tahu ini apa ini 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 produknya Apple ya Apple pernah membuat konsol uh, game yang namanya Pipin ya ini sangat tidak sukses di, di di apa namanya di market gitu ya. Uh, bahkan mungkin saya juga juga beberapa waktu yang lalu itu tahu ya tentang tentang hal ini ya bahwa Apple pernah membuat konsol game ini sangat tidak sukses gitu ya termasuk di slide berikutnya Mas Sosya Ini juga produknya Apple ya Kalau masalah Apple itu 128 bit ya waktu itu eh ini sangat komputer yang sangat lambat, gitu ya. Dia memproses uh, wordnya lama, excel sheetnya lama, dan seterusnya. Jadi sangat uh, apa ya? Orang melihat kasarnya itu krep gitu ya. Tapi, ya, ya, tapi ya, dua hal ini ya. itu sebenarnya meskipun kalau kita melihatnya ini produk gagal, gitu ya. Tetapi uh, Apple itu belajar banyak hal dari dari dua kegagalan ini. Ya. Nah, ini saya kira. Uh, hal penting ya kalau kita gagal itu adalah proses pembelajaran ya Jangan sampai kita uh, apa namanya uh, Merasa bahwa uh, ketika kita membuat sesuatu kemudian itu tidak berguna ya itu proses dari pembelajaran inovasi tadi ya uh, next slide Mas Josip ya, Jadi ketika kaitannya dengan yang uh, sebelumnya tadi ya, uh, jam to the next curve tadi ya. uh, ketika tadi kegagalan kemudian kita mencoba berinovasi itu seringkali kita memang merasa ada uh, melangkah mundur gitu ya melangkah mundur ya itu sebenarnya jangan dianggap sebagai langkah mundur bahwa kita itu harus kita belajar dari yang kegagalan tadi ya kemudian tetap uh, apa namanya yakin dengan value yang kita buat ya ini mungkin salah satu contoh juga tadi uh, jam penelusur tadi bahwa blockbuster sekarang kita tahu itu bangkrut gitu ya yang waktu itu Blockbuster itu menolak untuk membeli Netflix, ya, seharga satu juta dolar atau satu miliar dolar. Saya lupa, ya. Nah, ini sebenarnya juga, salah satu ke dalam status tidak bisa melihat, melihat, Potensi, potensi, potensi,

Inovasi gitu ya, 100 mungkin bisa 1000 gitu ya. Kita bisa tahu e, bagaimana kemudian apa namanya e, Angry Bird itu muncul itu dari berapa sketch gitu ya. Nah e, bahwa semua proses yang kita lalui ya itu kita nggak tahu ya. E, ide mana yang kemudian itu berhasil gitu ya. Sama ketika e, sebelumnya maksudnya yang yang albusketchmaker e, ya. Nah sama ketika kasusnya Aldus PageMaker ini ya, ini uh, apa namanya uh, apa pionir ya pionir dari desktop publishing ya, kemudian namanya sekarang namanya Adobe PageMaker ya, ini aplikasi yang menyelamatkan uh, Apple waktu itu ya. Jadi waktu itu Apple juga punya spreadsheet, punya Word gitu ya, punya macam-macam ya. Artinya mereka innovate banyak. Aplikasi ya, khususnya untuk uh, so operating operatif, operating system mereka, Macintosh itu ya. Tapi untuk tiga hal tadi, word, kemudian uh, apa, excel, Microsoft spreadsheet gitu ya, dan yang lainnya itu mereka kalah dari Windows ya, yang sudah lebih dulu established gitu ya. Tapi mereka terus coba create ya, yang salah satunya kemudian berhasil menyelamatkan, Pak, Macintosh itu adalah oke ya it ini ya sehingga ya Artinya apa? Bahwa kita nggak tahu sebenarnya inovasi mana yang kemudian membawa kita kepada keberhasilan ya. Mas saya coba di next lagi sampai ke ini deh penutup gitu ya. dua slide 22 yang nomor 6 next lagi. Ya. yang sebelumnya, ya. Ini terakhir ya. Jadi ignore naysayers. Artinya apa? Mungkin orang akan mengatakan wah idemu ini nggak akan berhasil itu. Ini ya. oh, saya salah nomor ya. Jadi <laughs> orang akan mengatakan bahwa ide kita itu nggak akan berhasil gitu ya. Ini misalnya contoh yang dikatakan oleh cermenya IBM waktu itu ya bahwa mungkin akan hanya ada lima komputer gitu ya di masa yang akan datang gitu ya. Tapi anda bayangkan sekarang mungkin Mas Yosia itu di rumahnya ada Pak Taufik, Pak uh, Taufik, we can't uh, see your voice. Gimana mas? Tadi sempat kita tidak bisa tidak uh, sempat tidak mendengar suara bapak. Mungkin bisa oh, diulangi okay. pak. Oke okay, ya, yeah. ya artinya bahwa mungkin akan ada selalu orang-orang yang mengatakan bahwa ide kita tidak akan berhasil ya e, termasuk mungkin ya ini kalau nanti, kemarin teman-teman mahasiswa itu dengar suara dengar dengar apa namanya ya pendapat saya bahwa inovasi ini tidak akan berhasil dan sebagainya yaitu diacuhkan saja ya kalau anda percaya bahwa ide anda ini akan berhasil akan menyelesaikan solusi di masyarakat maka kata-kata saya itu singkirkan ya saya akan senang sekali ketika nanti ternyata teman-teman mahasiswa yang dulu mungkin idenya saya katakan tidak akan berhasil, saya melihat kemudian lima tahun lagi, 10 tahun lagi ternyata ide itu berhasil gitu ya. saya sangat senang sekali bahwa saya salah gitu ya. artinya apa? Anda punya punya kemampuan untuk apa ya? Emang gue pikirin gitu ya. tapi kalau 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 apa yang nanti disampaikan oleh Pak yang sama? အဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါ dibangkakan harus diterangkan untuk khususnya untuk teman-teman ya jadi saya kira itu mas Yosia ya jadi saya tutup ya. bahwa terus berkarya untuk teman-teman mahasiswa ya jangan kemudian ada orang yang mengatakan ide, an ide anda tidak berhasil tetap jalan ya kalau anda punya keyakinan bahwa ide anda berhasil ya. maka juga. saya kira begitu mas Yosia nah, terima kasih ini mungkin kalau banyak masalah terkait koneksi ya mohon maaf saya hanya pakai sinyal telepon itu katanya lagi terlalu lampu ya pak ya. di sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Taufik untuk materi pertama yang memotivasi teman-teman untuk uh, terus maju, jangan terlalu memikirkan kata banyak orang. If you have uh, an idea which is that is innovative then why not untuk proceed to the next step. So, kita akan bertemu dengan uh, pembicara yang kedua. Saya akan bacakan short profile dari pembicara yang kedua. William Suryawan, atau saya panggil Koh William saja, biar lebih akrab ya, Koh. Koh William menyelesaikan pendidikan sarjana jurusan teknik kimia dari Institut Teknologi Bandung, dan saat ini beliau menjabat sebagai Co-Director Startup Green Jakarta Chapter, yang merupakan komunitas bagi bisnis rintisan terbesar di dunia, yang fokus pada pendidikan bagi para founder yang diberdayakan oleh Google. Sebelumnya beliau telah memiliki banyak kiprah di dunia bisnis rintisan. Salah, salah satunya sebagai Chief Operation Officer My Clinical Pro dan terpilih sebagai Top 100 Startup Year 2018 in Southeast Asia by Ashland. Wow. So, without further ado, Ko William, the time is yours. Oke. Okay. Terima kasih. Terima kasih atas uh, Sambutannya, dan terima kasih uh, yang terhormat uh, semua para tim panitia kepada Bapak dewan juri. Selamat pagi, dan juga pada seluruh para peserta, uh, pada pagi hari ini saya akan presentasikan mengenai "Create Innovative and Valid and Sustainable Products" dan... Ini sebetulnya adalah yang saya akan summary dari hasil pengalaman saya di juri kemarin. Dan inilah yang bisa saya sampaikan kita. Memberikan beberapa feedback mengenai uh, mengen, uh, hasil observasi saya dalam hal produk-produk inovasi di dunia, terutama saat COVID ini. Oke, okay, nomor satu. Ini harus print screen. Oke, okay, screen-nya udah kelihatan ya? Kayaknya swap display. Sudah, kok. Oke. Okay. Oke, okay, good. Ya. Yeah. Oke, okay, pertama adalah um, satu adalah make sure purpose atau value dari produk itu clear ke customer. Jadi, uh, ini yang uh, kami lihat juga. Jadi, kalau tip... Uh, tim dewan juri tiba-tiba nanya, jadi produk kalian apa sih? Nah, itu adalah sebetulnya tanda-tanda bahwa mungkin produk yang kalian jelaskan itu tidak jelas. Dan kalau tidak jelas, itu mungkin di depan para calon customer pun juga tidak jelas. Jadi, seberapa bagus produk itu kalau purpose atau value-nya tidak jelas ke calon customer, maka dia, customer sendiri bingung. Yang kedua, Better value from your competitors in the eye of consumers. Ini yang perlu saya garis bawahin. Karena seringkali dari tim foundernya sendiri, tim foundernya sangat, sangat jelas tuh menjelaskan, oh iya yeah, produk saya ah, bagus di sini, bagus di sini. Tapi yang penting di sini adalah di mata consumer sendiri, di mata orang yang membeli produk tersebut bagaimana. Apakah mereka melihat produk kamu, Anda sekalian, itu lebih baik atau tidak, dan itu yang make sure the founder need to deliver the right, uh, right communication, how your, your product is, has a better value proposition over the other competitors, dan itu sampai di, di perspektifnya consumer. Dan yang ketiga, deliver efisiensi. Deliver efisiensi artinya ya, produk dengan memakai produkmu, jasamu, ataupun dengan startupmu. Mereka, para consumer menjadi lebih bahagia karena it bring a, a big impact to their life. Misalnya sebelumnya pesan obat lama harus ke apotek dan sekarang tinggal pesan lewat aplikasi, barangnya datang. Jadinya mereka nggak bisa social distancing, nggak perlu keluar-keluar. Nah, that's efficiency. Dan mereka tahu, uh, mereka uh, para consumer bisa merasakan impact-nya. The real impact. Yang keempat, Easily define product and product features ini sudah nyambung dengan yang ke satu, clear, tapi juga gampang di-define karena nggak semua consumer mau sesu segala sesuatu yang ribet. Jadi, kadang-kadang mereka malah justru mau yang simple, gampang diingat value dari produk tersebut, fitur-fitur tersebut. Jadi, ketika kita bertanya consumer atau mungkin para juri, ketika lagi lomba nanya, jadi fiturnya apa, utak fitur utamanya apa ya? Itu artinya ada kemungkinan produk Anda tidak mudah dipahami definisi dari fitur atau produk produk jasa yang Anda berikan begitu. Dan sampai ketika kita produk tersebut sampai pada consumer setelah tadi foundernya bilang, "Wow, produknya bagus nih. This is a good product, this is a good service. This is will solve your problem it will bring a positive impact to your lifestyle bring efficiency berikutnya ketika digunakan consumer sendiri harus merasakan bahwa yes this product can deliver a good quality according to what the founder says atau according to what the sales people told me before kayak gitu dan setelah selain good quality ya berarti after sales service-nya maintenance-nya juga baik gitu. Dan ini tapi memang case by case tergantung dari jenis industrinya. Tapi intinya di sini adalah produknya sesuai dengan janjinya, jadi tidak tidak bohong dan juga after sales service-nya maintain relationship juga baik. Well branded product. Ini artinya di luar fitur tersebut dari sisi packagingnya, dari segi logonya, dan semua yang mengelilingi produk atau jasa tersebut harus senada, harus satu suara, satu suara, dan make sure juga itu adalah ya, artinya packagingnya juga sesuai dengan value yang diberikan. Bahkan, kadang-kadang ada makanan yang mungkin makanannya sebetulnya biasa saja, tapi karena packagingnya bagus, orang jadi beli. Tapi, kenapa untuk oleh-oleh, misalnya, itu contohnya? Dan yang ketujuh, pengembangan produk itu dan ini semua pasti setuju bahwa pengembangan produk itu adalah selamanya, tidak akan pernah berakhir. Tetapi bukan berarti kita fokus pengembangan produk terus dan lupa validasi di lapangan. Ini yang saya maksud di sini. Ini terutama untuk orang-orang perfeksionis nih. Saya tidak akan launching kalau produk ini tidak semua fitur A, B, C sampai Z tidak ada. Semua harus ada. Tapi di sini kita harus ada titik di mana kita launching dulu dan kita melakukan validasi dan kemudian kita melihat apa yang harus diprioritaskan. Karena bisa saja ternyata apa yang kita pikirkan beda dengan kenyataannya dengan lapangan dan ini sound uh, sangat tersounding banget ketika uh, para juri bilang apa yang kamu kamu udah pelajari belum tentu itu terjadi di lapangan begitu. So don't take forever to build your product. Dan yang terakhir protect product use value through innovation and consistent enhancement. Artinya di sini adalah para inovator, para founder harus ingat bahwa harus ada selalu continuously improvement. Karena produk yang kamu yang ciptakan sekarang launching sukses belum tentu akan masih sukses di tahun depan dua tahun lagi bisa aja ada yang copy paste produknya terus, terus kasih harga lebih murah atau ada inovator lain yang justru ternyata produk produk mereka memiliki inovasi yang lebih bagus lagi dan makanya artinya kita need to protect our value dengan cara inovasi terus dan terus terus melihat apa yang dibutuhkan customer dan ingat apa yang kamu pernah launching di saat ini akan mudah di copy paste dan di copy dan setelah itu itulah sebabnya kenapa perlu inovasi sehingga kamu lompat lagi ke step berikutnya untuk selalu berkembang untuk maintain dengan customer. Itu delapan poinnya dan kita masuk ke kondisi yang sangat relevan sekarang. Menurut World Economic Forum, there is no returning to the normal after COVID-19 dan kita sangat familiar dengan istilah new normal. Jadi ini yang sangat perlu di note oleh para founder. Jadi what it what work in the past it doesn't necessarily will work in the future. Jadi dengan adanya COVID-19 ini ada social distancing, ada seperti ini video call. Itulah yang akhirnya para founder tidak bisa melihat apa yang terjadi di masa lalu berhasil, belum tentu sekarang berhasil gitu. Tapi justru dengan COVID-19 ini kita harus melihat opportunity. Ini ada kalau di ada ada istilah namanya crisis and opportunity dan uh, ini saya mengutip salah satu dari prime ministernya United uh, United Kingdom Winston Churchill jadi never let a good crisis go to waste jadi ini yang tadi seperti saya di awal pembukaan di, di masa krisis di sudut lainnya pasti ada opportunity sama seperti startup startup adalah solve the problem. Sebenarnya problem itu bagi banyak orang adalah problem, masalah, dan yaitu sebuah batu sandungan. Tapi kalau bagi inovator, bagi founder, atau bagi entrepreneur, batu sandungan bagi banyak orang itu justru adalah sumber peluang untuk kita memberikan suatu value. Karena orang akan membayar sesuatu karena dengan anggapan ya uang yang dibayarkan itu adalah untuk memecahkan masalahnya dengan industri masing-masing. Jadi, always see from the both side crisis and opportunity. Dan ini yang terjadi. SARS 2002, China. Mungkin kalau kita, kita baru happening nih sekarang. Waduh, harus pakai Zoom, harus pakai Google Meet, kayak gini. Tapi zaman 2002, ketika terjadi SARS, ini saya kasih print screen-nya, itu udah hal yang jadi lazim di China di mana mereka harus stay at home, harus pakai masker, video call, working from home. Dan Taobao adalah salah satu e-commerce terbesar milik Alibaba dan itu launching ketika terjadi SARS crisis di 2003 di mana sebelumnya perkembangannya Alibaba itu kayak antara naik turun naik turun karena internet penetration agak-agak nggak jelas di negara itu saat itu tapi gara-gara ada wabah ini Akhirnya internet jadi sesuatu hal yang penting bagi banyak orang di negara tersebut. Dan ini contohnya lagi adalah uh, Fresh Hippo. Jadi Fresh Hippo ini masih uh, saya ambil contoh dari Alibaba juga. Jadi ini adalah supermarket online to offline experience-nya Alibaba. Jadi kita sebetulnya ini bisa kayak kita anggap aja kayak kalau di, di Shanghai kita belanja, kita tinggal scan barcode, terus sebetulnya barang-barangnya kita nggak perlu bawa, tapi ternyata barangnya 30 menit kemudian sampai di rumah kita. Jadi kita supermarket, keluar dari supermarket, nggak perlu berat-berat bawa barang, terus karena kita udah scan di HP kita, akhirnya kita kalau mau repeat order lagi, barang-barang tersebut itu bisa, gitu. Dan ini akhirnya mereka uh, karena mereka launching offline to online supermarketnya ini 2019, dan ketika 2020 terjadi COVID, dan mereka akhirnya bisa uh, menjadi raksasa untuk uh, supermarket delivery ketika terjadi wabah covid kemarin dan kita lihat ke negara lain negara tetangga store hub store hub ini pos pos jadi mungkin kalau kayak di indonesia itu kayak mokapos kayak gitu pos mereka satu satu ke ke smi di malaysia dan ketika terjadi covid ini mereka langsung banting setir dan mereka akhirnya dengan menggunakan merchant uh, merchant mereka yang sudah menggunakan POS, mereka melakukan food delivery service ketika terjadi lockdown di Malaysia. Dan kalau kalian lihat beritanya sekarang, StoreHub lagi kerjasama dengan banyak uh, fintech uh, financial institution yang besar besar di Malaysia. Dan ini adalah salah satu uh, inovasi yang dilakukan oleh StoreHub di Malaysia. Lalu kita coba ke negara South Africa. Ini ada namanya Company Battles. Battles ini kayak di South Africa mereka jualan alkohol online di Afrika di South Africa. Dan ketika terjadi lockdown, pemerintah salah satunya melarang penjualan alkohol. Jadi penjualan sangat terbatas. Akhirnya mereka banting setir supaya mereka tidak mati company-nya. Akhirnya mereka menjadi grocery delivery, supermarket delivery ketika di South Africa terjadi lockdown. Dan kalau kalian lihat beritanya, uh, baru tanggal 20 Oktober kemarin, Pick and Pay, itu salah satu supermarket chain terbesar di South Africa, di Afrika Selatan, dan negara-negara sekitarnya, kayak Botswana, Lesotho, dan Zimbabwe, dan sekitarnya itu. Jadi supermarket chain besar di sana, salah satunya menginvest battles karena grocery delivery service-nya. Dan ini contohnya dari company yang harusnya kita kira, wah, alkohol akan drop banget di Afrika, dan akan mati, tapi mereka langsung banting setir ketika terjadi COVID. Atau ini salah satunya Fintech, Fintech di Meksiko, uh, mereka juga, uh, mereka akhirnya dengan uh, timing yang saat ini, mereka juga berhasil bisa raise 100 juta dolar SME fight the COVID-19 crisis. Jadi, dengan adanya COVID-19 ini, saya mau lihat memang Covid-19 is not a good thing tapi yes if we see from the other side it will bring opportunity dan banyak case-case-nya di seluruh dunia. Jadi kuncinya apa? Kuncinya artinya understand your customer. Dan how to understand customer? Founder harus make sure bahwa mereka itu terjun langsung di lapangan, terjun langsung dan tahu apa yang customer mereka butuhkan. Dan ini yang dan beda dengan apa yang founder pikirkan di mana ketika oh yeah this is good but this is good according to the founder doesn't necessarily is good according to the customers. Jadi di sini adalah uh, ketika kita launching bisnis, ketika kita running the business, there are a lot of way that anything can hit us. But if we can understand what customer needs, really understand customer need from customers perspective. Dengan kita turun ke lapangan, kita survei, kita talk to the customer directly, kita punya strong customer relationship management, kita bisa terus adapt apa yang dibutuhkan customer, termasuk ketika terjadi COVID. Dan talk about digital transformation, ini is not only about build uh, hiring orang IT, bangun website. Tapi sebetulnya adalah redefine how people product place reconnect to each other. Jadi kadang-kadang saya sering dengar adalah, oh iya ya, bikin IT bisnis apa? Oh iya, jualan online. Ya, yeah. yes, that's part of it. Tapi sebetulnya adalah digital transformation itu tetap mengacu pada ilmu-ilmu bisnis awal yang kita pelajari dari sejak dahulu, kayak misalnya kita dulu belajar 3. 3C company customer competitors atau marketing yang 4P yang people place product uh, product uh, terus promotion itu sebenarnya semua ada cuma bedanya dengan digital transformation itu kita membuat apa yang sebelumnya itu mungkin lebih manual tapi lebih otomatis bagaimana mereka sebelumnya catch up-nya dengan uh, yang lebih manual tapi bagaimana digital technology can help to make the connection among those all the shareholders between those business bisa more seamlessly. Oke, okay. um, ini karena saya dari tadi yang berbicara sendiri. Panitia, uh, partisipan bisa bersuara nggak sih? Uh, saya mau tebak-tebakan partisip partisipan ini apa? Halo. bisa kok coba dong dari, I will dari penonton with the technician first. eh dari penonton bisa ada yang mungkin jawab ini apa oh karena <laughs> ini kita ada di uh, dua room yang berbeda mm -hmm. koh, jadi uh, participant bisa mendengar kohwil tapi kohwil bisa mendengar suara participant oke okay. bisa bisa kok Oh, bisa ya? Dah, oke, ayo volunteer dong, biar dua suara bisa emangnya. Aduh, uh, kalau nggak bisa uh, ya, semac um, semacam pemanfaatan gitu, bisa ya? kap, kap, gimana hmm. pengembangannya gitu? Ini ada juga. enam enam tumbler, enam 6... ada yang jawab apa aja nggak kelihatan dari sudut saya, biasanya saya lagi ngelihat screen presentasi saya sendiri. <laughs> <laughs> ya, ini karena kita ada di dua breakout room ya. yang berbeda dengan participants. Aduh, uh, -huh. uh -huh. oke, okay, sebentar. Okay. Nah, mereka jawab di Q&A ya. Oke. Okay. Tidak, uh, tidak bisa mengecek. Ya, jadi nggak bisa ngecek Yaudah, okay, okay, ya. udah, oke, 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 oke. kita lanjut. Oke. Ya okay. udah, nah, intinya dipikirkan di otak masing-masing deh. Uh, apakah ini terus habis itu ya kalau mau itu ada lagi sini. Jadi sebetulnya yang mau saya sampaikan di sini adalah ini adalah kopi yang penjualannya naik drastis ketika COVID-19 dan dia mengalahkan penjualan kopi instannya Nestle di China ketika COVID-19 kemarin dan Uh, ini lumayan jadi berita besar di media karena satu ya ini masih produk brand baru, sedangkan Nestle sendiri ya kita tahu Nestle adalah produk besar yang super besar dan sudah lama dan kopi instannya terkenal di mana-mana di supermarket manapun gitu. Dan ini diawali dengan Foundernya sebetulnya adalah uh, punya coffee shop sendiri, dan itu pun di kota kecil, di kota kecil di China. Cuma dia berpikir bahwa kalau saya hanya berharap sama coffee shop, ya udah fix cost-nya tinggi, bangun ada bangunan, tinggi, uh, kan coffee shop berarti kan ada fix cost-nya tinggi, itu harus ekspansi juga tinggi, itu sudah gitu saingannya. Nanti sama banyak coffee shop, kayaknya harus ada inovasi di mana bisa viral dengan cepat dengan grow sangat tinggi gitu apalagi ada internet gitu dan akhirnya inilah yang dia pikirkan dari segi inovasi dia melihat ada kopi instan yang murah meriahnya Nestle terus ada kopinya McDonald terus ada yang Starbucks yang mahal terus dilihat kok ada range harga yang di tengah-tengahnya itu hilang ya rasanya nah akhirnya disitulah Uh, Saturn Coffee akhirnya memberi, mem fill up the position antara Nescafe yang murah, meriah di supermarket dengan coffee yang kalau kita beli di McDonald's atau di KFC. Lalu dia sendiri juga melihat nih uh, consumer pers personanya saat ini gimana dan ini saya uh, ambil slide-nya dari Alibaba Business School, jadi consumer-consumer uh, coffee yang saat ini dia, dia memfokuskan bahwa orang-orang yang yang sangat intinya sangat tech savvy, sangat suka sosial media, suka share-share di sosial media di Instagram kayak gitu, terus juga uh, suka dengan lihat packaging yang cantik-cantik dan akhirnya dia memproduksi produk-produknya ini yang diantara McDonald's dengan uh, Nestle tersebut yang akhirnya bisa di dissolve juga misalnya ada susu langsung dituang terus langsung jadi cafe latte tapi kalau misalnya americano berarti ya udah tinggal tuang terus encerin aja ke air kayak gitu dan karena packagingnya lucu jadi orang-orang foto-foto dimanapun mereka berada mereka foto-foto dan akhirnya jadi viral jadi mereka beli terus habis itu mereka foto jadi mereka sebetulnya nggak butuh iklan-iklan banyak di billboard atau di social media advertising karena apa? Karena customernya sendiri yang foto-foto dan share dan jadi viral kayak gitu. Dan akhirnya karena mereka tahu keinginan dari customer bahwa customer tuh pengen wah ada sesuatu yang lagi happening, saya tidak ingin ketinggalan. Akhirnya ya coffee-coffee-nya ini Ketika dibawa ke, misalnya lagi mendaki ke, ke Himalaya gitu. Atau lagi uh, di tengah, uh, di New York City. Atau lagi di pesawat. Akhirnya mereka foto-foto aja untuk konten mereka sendiri gitu. Tapi bagi bisnis kopi ini yang menurut kita, eh kopi ya biasa aja. Tapi bagi bis, pemilik bisnis bagaimana? Ya produknya mendadak viral. Karena semua orang kayak FOMO bisa dibilang lah. Fear of Missing Out. Jadinya dimanapun mereka berada, saya lagi di New York, saya lagi di Himalaya di Nepal, lagi di Europe. ya pokoknya foto dengan kopinya gitu, biar nggak ketinggalan. Jadi FOMO-nya orang-orang kaum muda akhirnya digunakan oleh Saturn Bird Coffee ini untuk memviralkan produk mereka. Jadi ini salah satu yang brand recognition yang happening yang saat ini. Your customer can take selfie with your product. Then that's how we can utilize the social media really good. Karena dan itulah bagaimana kita kalau kita melihat orang-orang uh, saat ini lagi happening soal TikTok lah, soal Instagram, Insta, Insta story tapi sekarang lagi TikTok. Ketika kita punya produk, tapi ini contohnya untuk produk fisik ya, produk fisik di mana dia bisa melihat apa keinginan customer dan ketika customer personanya sangat jelas kita bisa tahu sudut pandang dari customer tersebut, dan ketika kita tahu dari customer sudut pandang itu, kita bisa tahu apa yang what it works and what it doesn't work. Gitu. So untuk menutup uh, presentasi saya, saya ada waktu berapa lama lagi sih, Panitia? Masih ada setelah dua menit, uh, oh, yeah. iya. Yeah. Oke, okay. bagus. Jadi ya untuk menutup presentasi saya, jadi it's not only about idea di sini idea kalian bisa bagus banget, idea kalian bisa biasa saja, tapi yang penting juga adalah implementasinya. How you can make that idea happens. Tadi produk tadi, beli kopi ya, kopi ya. Kita beli kopi itu brok, beli kopi Starbucks, atau beli kopi di kopi instan di supermarket, itu sebenarnya kalau kita lihat, oh aku mau bisnis kopi, pasti dianggapnya biasa aja. Tapi kalau menjadi tidak biasa ketika implementasinya yang penuh inovasi gitu. Dan inovasi itu jadi tidak hanya dalam ide, tapi juga how you can implement. Dan hal yang harus diingat adalah ada tiga hal juga di sini, resource, capital, and skill set. Resources berarti apa saja yang kamu punya. Uh, misalnya kamu punya supplier suppliernya atau pengetahuannya, uh, terus capitalnya bagaimana kamu mengeksekusi idenya. Jadi, ya intinya bisnis butuh uang jadinya dan nggak bisa kita tiba-tiba oh iya uang butuh dari investor ya sekarang bayangkan kalau kalian yang dianggap jadi investor tiba-tiba ada orang yang ngomong kayak gitu apakah kalian langsung mau kasih duitnya juga belum tentu kan nah itu jadi ketika kalian membicara oh iya gampang tinggal tinggal cari investor nah kalian harus balik lagi kalau saya yang jadi investornya dapat ide bisnis ini mau nggak saya keluarin duit saya setelah saya kerja lama gitu bisa di kantor gitu dan yang terakhir skill set. Jadi ya skill set artinya ilmunya ilmu kita sendiri. Jadi ya jadi nggak ada yang salah. Malah menurut saya kalau misalnya kita belajar dulu, misalnya kita kerja dengan, daripada langsung bikin bisnis juga kita juga bisa kok. Misalnya kerja dulu sama orang lain atau kerja dengan startup startup yang lain, startup yang sudah maju kita belajar dulu kita untuk sehingga akhirnya kita sendiri dapat skill-skillnya gitu. Jadi dan tidak ada waktu yang tepat kapan kita uh, kita memulai bisnis karena itu masing-masing tiap orang beda-beda. Ada yang memang lima, umur 15 tahun bangun bisnis tersukses, tapi ada juga yang umurnya 35, 40 atau 50. Jadi setiap orang punya timeline yang beda-beda. Tapi ya pastikan ketika kalian mau bikin bisnis kalian lihat resource kalian apakah sudah mencukupi dari network kalian sendiri capital awalnya sebelum minta duit dari orang lain, dari investor, di, dari mana sumbernya, dan juga skillnya sendiri, skill kalian sendiri apa kayak gitu. Dan dan ini sekian dari presentasi saya. Semoga uh, semoga berguna dan semoga menginspirasi. Terima kasih. Terima kasih, Koh Will. So, if there is any question to Koh William, saya tunggu ya, karena menarik banget. Tadi dijelaskan di awal idenya harus clear dulu definisinya apa ada we have to define first karena benar kata dari penutup juga Kowel bilang karena tidak hanya soal ide ya tapi implementasinya bagaimana dan berani mencoba memang tidak harus langsung berhasil terus ada proses tapi proses itu yang bisa dijalani oleh teman-teman sekalian yang mau mencoba untuk uh, mengimplementasikan ide teman-teman kalau teman-teman punya ide kreatif so thank you ke William Yeah. Oke okay, next, uh, let's meet our third speaker. Oke okay, saya akan bacakan uh, short profile dari our third speaker, Pak Erik Horming. Uh, Pak Erik meraih gelar sarjana di bidang accounting dari Presiden University Jakarta dan MBA dari University College Dublin, Irlandia. Ireland. Saat ini beliau menjabat sebagai Head of Investment Bear Ventures setelah sebelumnya banyak berkiprah di dunia bisnis rintisan. Uh, beliau merupakan salah satu lulusan terbaik dari Founder Institute Jakarta pada tahun 2016 sebagai CEO dari Zeva.co dan menerima grant dari berbagai uh, donor atau hibah dari sektor pemerintah maupun swasta. So, halo Pak Erik. Halo With Pak. All the further Mas ado, the time is yours, Pak Erik. Halo, terima kasih. Mas Yosia, saya boleh minta bantuannya untuk uh, moderasi. Jadi kayaknya supaya nggak terlalu kaku kita bikin ini lebih interaktif aja ya. Oke. Okay. Uh, Partisipan bisa ketikan ya, jadi nanti uh, iya. saya membacakan. Iya. Oke, jadi sebelumnya terima kasih atas perkenalannya yang sangat luar biasa ya Mas Yosya. Uh, lalu terima kasih juga untuk rekan-rekan uh, uh, para juri yang saya hormati, ada tadi uh, sudah membacakan materi presentasi juga, ada Pak Taufik dan Pak William. Uh, dan juga rekan-rekan mahasiswa nih yang saya banggakan. Senang sekali saya kalau ketemu anak muda nih hari Sabtu, bukannya pada... Pada santai, pada nge-mall, ini malah belajar ya. Untuk membangun, uh, belajar berinovasi untuk membangun bisnis. Uh, Mas Yosia, kalau sebelumnya tahu, ada berapa total partisipan nih? Total partisipan, uh, ada 159. 159. Uh, boleh ya. minta tolong nggak, partisipan? Coba ketik, iya aja kalau misalnya bisa-bisa uh, ketik. Jadi nanti saya pinginnya, ketika saya kasih pertanyaan segala macam, jadi kayak nanti minta tolong mas Yosia bacakan gitu sih. Oke okay, bisa. Gitu. Ini maaf ya ada partner Nggak saya yang apa -apa. bantu. <laughs> bisa, saya bisa cek. Oke, okay. jadi izin mohon share, uh, saya mau izin untuk share screen. Jadi tidak seperti bapak-bapak lainnya nih, mohon maaf saya kurang persiapan <laughs> untuk dari slide-nya. Karena saya rasa sesi ini lebih baik kalau dipakai untuk membangun. Uh, gimana ya? Saya bukan mau menyampaikan materi sih, tapi mungkin saya lebih ingin menjawab beberapa pertanyaan aja gitu. Terutama pertanyaan sebenarnya ini bukan bukan pertanyaan yang apa ya? Yang, yang mungkin sering ditanyakan, tapi kayak nggak tahu gitu. nanya uh, nanyanya gimana? Nggak tahu tanya ke siapa? Nggak tahu jawabannya apa? Gitu. Jadi uh, sekedar intro dulu. Terima kasih tadi atas perkenalan juga Mas Yosia supaya teman-teman lebih kenal lagi. Uh, nama saya Erik. Uh, saat ini menjabat sebagai uh, Kepala Head of Investment ya di Berry Ventures. Jadi BRI Venture sendiri itu adalah perusahaan venture uh, venture capital, perusahaan modal ventura dari bank BRI. Jadi gitu, kita anak perusahaannya. Nah, uh, kalau teman-teman sering dengar ya uh, venture capital. Venture capital itu apa sih? Duh, saya tulis ini ya. Nah, venture capital itu intinya kita ini fund manager, kita ini mengelola uang milik orang lain gitu. Oke, okay, dengan tujuan apa? Dengan tujuan ya untuk mendapatkan uh, return gitu kenapa sih orang uh, mau taruh uang ke venture capital jadi gini uh, venture capital kami itu tidak manage halo tes halo mas yosia halo masih masuk oh ya jadi di venture capital itu kami tidak memanage uang kami sendiri, yang kami manage adalah uang orang lain. Nah, jadi perusahaan venture capital ini, misalnya kita bilang BRI Ventures ya, kami ini memanage uang milik orang lain. Uangnya milik siapa? Ya kalau dari kami, uang milik Bank BRI. Rupanya Bank BRI gitu. Jadi Bank Beri di sini memberikan kami permodalan tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kami sebentar ini tujuannya adalah supaya nanti kita bisa investasikan kepada startup kalau teman-teman sering dengar ya jadi ditaruh nanti uangnya ke startup 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 gitu startup satu startup dua startup tiga gitu intinya jadi uh, pekerjaan saya sehari-hari itu me, apa ya? Memilih, menyeleksi startup mana sih yang layak mendapat uh, permodalan dari Berry Ventures. Nah, uh, sebelum bekerja sebagai sebagai kepala uh, di di tim investasi Berry Ventures, sebelumnya saya seperti teman-teman nih, saya bikin startup sendiri. <laughs> saya adalah salah satu eh uh, founder nih. Yang kalau menurut uh, statistik itu 95 dari founders itu kan gagal. Nah itu saya tuh masuk 95 ya gitu. Dan Termasuk tuh Pak? Iya, <laughs> <laughs> jadi gini Termasuk. maksudnya dulu saya bikin startup kan. Dulu saya bikin rental marketplace namanya Seva yang dapat uh, dapat uh, penghargaan, dapat grant, dapat menang segala macam. Tapi itu yang saya bilang tadi ketika teman-teman ketika kita bikin sesuatu itu yang terlalu murni itu loh. Jadi bagus di atas kertas tapi ketika ketika akhirnya masuk ke dunia nyata nih produk market fitnya nggak bisa diterima gitu jadi startupnya akhirnya saya tutup gagal jadi founder startup akhirnya saya pindah nih sekarang kerja jadi, jadi venture capital jadi industri masih tetap sama masih ngelihat hal yang sama tapi dari sudut pandang berbeda aja gitu sih nah sekarang saya mau minta bantuan nih teman-teman nih ini kan saya udah tulis nih ada venture capital ada startup nih ini dua kata yang paling sering didengar ya coba saya pingin bahas dari startupnya dulu nih saya mau tanya ke teman-teman, kalau menurut teman-teman startup itu apa sih? Boleh minta tolong diketik di chatbox nya nanti mungkin Mas Yosia bacakan beberapa yang paling uh, yang paling sering atau paling menarik ya Mas, ya saya bisa dapat nih. Saya ingin tahu siap, menurut teman-teman startup itu apa sih? Oke, okay. so teman-teman bisa mulai menjawab startup itu apa? menurut teman-teman aja ini nggak usah benar nggak usah salah ini nggak ada benar nggak ada salah sih ini saya pinta aja menurut teman-teman syarat itu apa sih ini Google Slide sorry Oke, okay, kita tunggu. Sambil ditunggu, sambil saya cerita aja juga ya. Ya, siap, Pak. Nah, jadi begini, Uh, kalau saya misalnya nih, saya mau jualan online nih mas. Oh ini saya sorry mas, saya ada ada satu ini lagi saya sedang lihat nih. Oh startup tuh bisnis baru di bawah lima tahun, uh, berhubungan dengan sistem online usaha rintisan baru baru saja dimulai baru dimulai teknologi usaha bisnis rintisan. Oh kayaknya uh, keyword yang sering saya baca adalah baru dirintis ya. Nah coba saya bisa tanya juga nih ke teman-teman, kalau misalnya saya mau bikin uh, restoran nasi padang nih, ya kan? Baru dirintis okay. loh, saya baru mau rintis. Baru minggu Arik, kemarin. Eric, ada yang udah jawab nih. Iya. Ya, okay. mas, mas. tadi mas apa itu startup ya? Ada yang Betul. bilang... Uh, saya udah, udah baru. bisa baca di ini, Mas Yosya. Saya, saya, saya login satu lagi, jadi saya bisa baca chat teman-teman. Oke. Oh, okay. Bisa, bisa. Sudah login atau perlu saya bacakan sudah, dulu? Sudah, sudah. Saya udah lihat okay. nih. Sudah, okay. Udah ngeliat jawaban dari teman-teman nih. Nah nih, teman-teman. Misalnya saya mau bikin restoran padang nih. Baru buka kemarin loh. Itu startup bukan sih, teman-teman? Coba. Kira-kira iya apa belum tuh? Iya, iya, iya apa bukan? Kalau saya mau bikin restoran nasi padang, bukan dari Denis, dari Nunung, bukan. Iya, tapi startup menggunakan teknologi. Iya, ada yang iya, ada yang bukan ya. Nah, jadi gini, uh, tugas saya itu kan melakukan pendanaan kepada startup ya, dan menurut saya pribadi itu ada ada yang beda mas uh, Mas Yosya dan rekan-rekan antara startup dan bisnis. Nah, jadi kalaupun kata kuncinya saya bedakan di sana ada satu yang bentuknya startup ada satu lagi bisnis gitu. Saya ini punya mandat aduh dari Berry Ventures untuk invest ke high growth company yang biasa kita sebut startup ya. Dan sebelum saya melakukan itu, saya harus bisa membedakan dulu nih mana yang masuk kategori startup, mana yang bukan. Karena startup sama bisnis itu kalau saya kasih ibarat itu seperti buah nangka sama buah durian. Gini, buat kita orang Indonesia kita jelas banget mana yang nangka, mana yang durian kan. Kalau dikasih samping-samping kita bisa bilang, oh ini nangka, ini durian gitu. Tapi coba bayangkan deh, teman-teman kita yang yang nggak tinggal di Indonesia misalnya, uh, yang tinggal di negara non tropis, mereka tuh nggak nggak pernah lihat buah durian tuh apa gitu loh, buah nangka apa? Yang mereka tahu ini buah sama-sama uh, luarnya berduri, sama-sama dalamnya bau busuk kalau nggak mereka ya dalamnya sama-sama kuning gitu. Jadi startup sama bisnis tuh kurang lebih kayak gitu. Kalau untuk orang yang nggak 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 terbiasa, ini dua nih kayaknya mirip gitu loh. Tapi buat orang yang udah sering lihat, oh yang ini startup, yang ini bisnis. Nah, kan tadi saya tanya ya, uh, tadi ada berapa yang bilang bukan, ada berapa yang bilang iya, nasi padang. Kalau menurut saya sendiri, nasi padang itu bukan startup, dia itu bisnis. Gitu loh. Nah, coba saya tanya satu pertanyaan lagi. Kalau misalnya saya sekarang mau jualan nih, saya mau jualan, nah sama juga nasi padang, tapi saya mau jualannya online. Saya mau jualannya di ini aja, di GoFood aja, di Tokopedia aja. Saya nggak mau nggak mau ada restoran fisiknya gitu. Saya mau jualan nasi padang secara online. Sama juga tuh baru bikin tuh kemarin tuh. Itu startup apa bukan kira-kira? Coba minta tolong ditulis di kolom chat ya. Tuh ada yang bilang iya, ada yang bilang bukan. Iya jualan online baru startup, iya bukan, iya bukan. Nah masih terpecah gitu kan. Jadi kayak uh, saya di sini pingin nyampein dulu nih ke teman-teman. Kira-kira mana sih sebenarnya yang dikategorikan startup, mana yang dikategorikan sebagai bisnis? Nah kalau untuk kami teman-teman venture capital, startup sama bisnis itu kita bagi sebenarnya ada satu nih kriteria yang paling penting. Apa sih ngebedain? Ini tuh startup apa bukan? Ini tuh bisnis apa bukan? Nih, Itu kita taruh bedanya di sini nih. Kata kunci yang membedakan adalah bisnis model. Nah, teman-teman pernah dengar nggak? Bisnis model itu apa sih? Nah, jadi membedakan ini. Saya harus tahu dulu bisnis model lah untuk saya akhirnya kategorikan mereka tuh startup atau bisnis nah jadi misalnya gini tadi kita ngomong tentang uh, sorry uh, bisnis model itu apa sih bisnis model itu gampangnya cara perusahaannya mendapatkan uh, pendapatan gimana sih cara-cara cara dia make money gitu nah perusahaan yang bisnis modelnya sudah jelas yang sudah teruji yang sudah yang sudah ada itu itu kita sebut sebagai bisnis sementara perusahaan yang belum jelas bisnis modelnya itu kita sebut sebagai startup nah jadi ini kalau saya gambar lagi nih jadi kalau bisnis modelnya jelas, sorry. Jadi if-nya tuh kayak gitu. Uh, kalau jelas dia masuk ke sini nih. Kalau masih mencari-cari, masih belum jelas, masih mencari nih. Nah gitu. Jadi yang membedakan sebenarnya startup atau bukan itu ada di bisnis modelnya. Aduh. Jadi kalau di sini kayak masih putus-putus gitu loh. Saya selalu bilang startup itu adalah Uh, entitas, organisasi yang sedang mencari bisnis model. Jadi, kalau saya bilang, misalnya tadi, kayak nasi Padang, ya, bisnis model tuh udah ada, udah jelas gitu. Orang-orang bikin nasi Padang, ya, gimana sih? Ya, udah beli beras, beli daging, beli ayam, beli sayur di pasar, dimasak, lalu dijual, lalu dapat, uh, ya, harga lebih tinggi daripada harga belinya. Itu ada bisnis model nasi Padang. Nah, tapi saya bilang juga tadi, kalau saya jualan nasi Padang online, itu startup apa, -apa bukan gitu. Nah, kalau menurut saya sendiri, itu bukan itu bukan bukan startup gitu loh itu tetap bisnis kenapa karena bisnis modelnya itu jelas sama aja jualan-jualan nasi padang eh uh, beli di pasar jual jual ke klien tapi bedanya jualnya dibantu dengan teknologi gitu jadi bisnis model udah jelas nih sementara yang saya lagi cari yang saya harus uh, uh, taruh pendanaan itu kepada startup yang bisnis modelnya belum jelas contohnya kayak gimana contohnya kayak teman-teman uh, pasti udah familiar ya, sekarang aplikasi untuk pesan makanan bisa pakai Gojek, bisa pakai Grab atau aplikasi-aplikasi lain -aplikasi yang lain. Nah itu yang menurut kami adalah startup. Kenapa? Karena gini, kalau saya pindah saya tambahkan slide lagi. Jadi kalau orang jualan apa namanya mau beli nasi padang, itu kan pihaknya ada banyak tuh. Jadi kayak misalnya ada ini ada pembeli di sini kan, pembeli. Lalu di sini ada penjual ya kan. Jadi penjual nasi padang ini, ini 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 bisnis gitu. Yang di sebelah kiri ini bisnis. Udah dari zaman dulu jualannya kayak gitu aja. Dia jual nanti ke pembeli kan. Nah, ini saya kasih tanda panahnya nih. Tapi sekarang dengan bantuan teknologi, si pembeli ini bisa muter sedikit nih. Dia bisa muter dia pakai teknologi gitu. Jadi dia eh uh, dia nggak usah langsung jualan, dia nggak usah ketemu langsung sama pembelinya. Dia bisa jualan di Tokopedia lah, di Gojek lah, di apalah, pokoknya ada, ada middleman-nya gitu kan, intinya. Nah, yang saya harus lakukan adalah saya harus invest ke si middleman-nya ini, gitu. middleman itu ada banyak, bisa uh, bisa si Gojek, bisa si Grab, bisa si Tokopedia, bisa yang lain-lainnya deh, gitu. Kalau si penjual bisnis modelnya udah jelas, dia jual ke si pembeli modalnya 50, dijual 100, oh dia untung 50. Nah, tapi si model mana ini, dia dapat uang dari mana? Nah, itu yang kita sebut sedang mencari bisnis model. Nah, teman-teman boleh bantu saya nggak chat di text box? Misalnya kita ngomong nih, aplikasi pesan makanan ya, seperti Gojek atau Grab, mereka dapat uang dari mana sih? Oke, gitu. teman-teman. Dapat uang dari mana? Ya, Gojek sama Gojek. Grab misalnya. Dari V, Pak. Dari V. Dikdata. Data. Oke. Okay. Pajak. Pajak. Oke. Okay. Aplikasi. Google. Dari Dari V Resto. Resto. Okay. Nih, biar angkanya gampang, saya bikin nih misalnya harga 100 ya. Sorry, pakai dolar ya, soalnya gampang. <laughs> gak banyak nol ya, Pak? Iya, <laughs> gak. Gak, biar-biar ketahuan aja nih, angkanya biar gampang. Kalau RP ke ketiknya males. <laughs> kan dua kan? <laughs> Tuh, bukan yang gak nasionalis nih. Nah, nah gini. Misalnya gini, modal si penjual itu adalah 100, ya kan? Si pembeli uh, beli harga 120. Berarti si penjual itu untung 20 kan? Ya kan? Nah, tapi kalau dia lewat si middleman, middleman itu juga jual sebesar sama, 120 ke si pembeli. Pembeli harga sama aja nih mau beli lewat si penjual langsung atau beli middleman. Tapi si middleman ini nanti akan minta komisi kan? Betul. Tadi ada yang bilang berapa komisi ada dari Viresto. Ya, itu betul. Jadi gini, sistemnya mereka, mereka bagi hasil. Jadi modalnya kan si penjual 100 nih. Dia kasih komisi si middleman 110 gitu. Jadi si middleman nanti bisa keep 10, si penjual tetap sama aja. Eh uh, dia, dia dia kepotong sedikit aja gitu loh. Tapi bedanya kalau dia pakai lewat si middleman yang ini, dia tuh bisa dapat sales lebih banyak. Misalnya Nah, itu betul tuh ada kenaikan 20 30 persen dari harga resto. Mungkin bukan kenaikan sih, tapi dia langsung potong 20 tiga 30 gitu. Jadi ya terserah nanti aturnya gimana, pokoknya ambillah komisi gitu. Nah, jadi yang harus saya invest adalah si middleman ini, si Tokopedia-nya, si Gojek-nya, si Grab-nya gitu. Nah, jadi ini bisnis model itu sesuatu yang menarik. Kalau kita bilang nih Gojek sama Grab, ini sebenarnya kan konsepnya cuma orang tengah doang, enggak middleman doang kan. Tapi ini tuh baru bisa dibuktikan, baru bisa dijalankan beberapa tahun belakangan dengan adanya uh, dengan tingginya pengguna aplikasi teknologi gitu. Orang kalau mau bikin Uber nih misalnya dulu kan kita bilang Uber kan kalau oh, sekarang Grab sama Gojek. Itu kan gampang cuma mempertemukan yang punya mobil sama yang mau naik mobil kan. Tapi dulu kan orang pakai telepon gitu ya segala macam. Jadi middleman ini nih nggak ada harganya di sana. Karena dia nggak ada value add, lebih gampang sih pembeli langsung kasih penjual. Tapi dengan adanya uh, platform aplikasi uh, Ya seperti Grab dan Gojek segala macam, orang tuh jadi lebih mudah terhubung dengan penjual. Nah, kenapa sih kita tertarik berinvestasi ke perusahaan yang justru malah bisnis modelnya nggak jelas, ya kan? Nah, karena di sesuatu yang nggak jelas ini, di sini kita melihat adanya peluang, gitu. Kita bayangin nih kalau jelas ya, saya misalnya mau gali minyak, ya kan? Saya kalau mau gali minyak. Saya beli misalnya kayak tanah yang udah ada uh, udah ada oil ya udah menghasilkan minyak orang yang jual pasti mau jualnya mahal dong ya udah jelas nih, tiap hari bakal ngasilin minyak segini bapak kalau beli dari saya pasti akan untung sekian. Nah tapi kalau kita invest ke startup ini ibarat kata saya beli tanah yang masih nggak jelas gitu loh ini ini kosong nih ini tanah-tanah ini tanah-tanah sepi uh, pasir belantara gitu. Kalau saya beli di sini ada kemungkinan saya bisa dapat minyak saya bisa jadi bisnisnya jadi asa kayak orang yang punya tadi lahan minyak bisa juga bas gitu bisa juga fail kan. Nah jadi di sinilah esensi dari venture capital kita berinvestasi kepada perusahaan yang masih mencari bisnis model harapannya adalah mereka kan ketemu ladang minyaknya itu gitu. Kalau nggak ketemu gimana ya kalau nggak ketemu itu cost of doing business gitu. Jadi saya tuh nggak bisa invest cuma ke satu uh, ke, ke satu startup aja kenapa karena resiko terlalu tinggi ya kan. Uh, kalau kita logisnya. Kalau startup itu rate rate ininya kecil sekali, rate suksesnya mungkin hanya sekitar lima persen. Jadi sembilan puluh lima persen akan gagal. Jadi gampangnya kalau rate sukses saya lima persen, saya invest ke minimal dua puluh dong. Gitu. Jadi biarin sembilan belas yang lain pada gagal, tapi yang satu ini ketemu ini minyak ya. Si satu yang ketemu itu akan menutupi modal saya yang gagal di sembilan belas startup lain supaya saya akhirnya bisa kembalikan uangnya ke BRI. Gitu sih. Jadi saya bilang kan bapak awalnya kasih uang nih ke saya nih, awalnya dikasih seratus ya. Saya taruh Pak ke 20 startup masing-masing dapat 5 kan. Ya. Yang 19 itu gagal Pak. Rugi kita 19 5 tuh 195 kita rugi. Tapi si satu startup ini yang berhasil Pak. Dia balikin uang kita jadi 1000 Pak. Gitu. Jadi yang 1000 itu bisa balikin modal nih Pak. Saya balikin 1000 ke Bapak. Kan Bapak kasih awal ke saya 100. Saya balikin 1000. Itu sih sebenarnya esensi dari bisnis uh, venture capital teman-teman. Gitu. Jadi saya harap Lumayan jelas nih uh, venture capital itu apa, startup itu apa, bisnis itu apa gitu. Nah, sekarang kalau udah jelas sih definisi, uh, definisinya, saya coba pingin juga nih kan sesuai dengan tema kalian saya pingin ngasih tahu teman-teman kalau mau minta uh, pendanaan dari venture capital. Tadi Pak William sempat hmm. bahas tuh ke dibilangkan bisnis butuh modal. Iya, betul betul sekali Pak. Terima kasih sudah me <laughs> uh, mengingatkan teman-teman. Nah, bisnis itu gini, apa sih tujuan dari bisnis? Uh, kalau pakai bahasa orang lapangannya bisnis itu cari uang kalau pakai bahasa eh, uh, akademisnya nih bahasa 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 kerennya itu maximize shareholder value nah ya kan ya, Dia sih cari duit sama aja cari untung gitu nah kalau kalian tujuannya bukan maximize shareholder value kalian tujuan bukan cari uang itu dua tuh nomor satu ide kerja amal charity ya yang satu lagi hobi dua itu nggak ada yang jelek gitu loh tapi Eh uh, Sesuai dengan uh, expertise saya, sesuai dengan kalian saya itu untuk di apa namanya di bidang bisnis. Jadi, saya mau bawa, mau kasih tahu teman-teman lebih terhadap yang uh, kategorinya bisnis gitu. Uh, gak ada yang salah sama amal, gak ada yang salah sama apa namanya tadi, uh, sama hobi, tapi ya itu bukan bukan expertise saya aja gitu. Nah, jadi ini saya bilang bisnis ya, tujuannya adalah maximize shareholder value, nah. Inti dari bisnis itu adalah kan kita punya tadi yang seperti saya bilang ya, kita punya bisnis model. Tujuan dari bisnis model, aduh, oh model sih, bisnis model. Tujuannya, apa sih dari bisnis model itu, tujuannya adalah supaya kalau saya dikasih capital awal, modal awal, itu nanti saya bisa kasihin, nanti itu saya bisa generate output, nah, output sama input aja deh, biar gampang. Karena input di sini bukan cuma uang loh teman-teman di sini kalau misalnya teman-teman punya bisnis ya, uh, input itu bisa dari tenaga, bisa dari uh, network, bisa dari uh, macam-macam, bisa dari tempat, misalnya punya uh, punya rumah gitu loh. Jadi kita kasih inputnya itu aja gitu. Nah, uh, dari bisnis model ini, kadang-kadang tuh terutama teman-teman yang sebagai mahasiswa saya ngerti sih pasti akan terkendala di masalah input sini ya kan jadi kayak kompetisi inovasi ini kan ngajarin kita nih gimana sih cara kita bikin bisnis model gimana sih cara kita uh, siapin mesinnya gitu loh tapi sekarang saya mau ngajarin ke teman-teman gimana sih cara cari inputnya gitu nah input ini ada banyak tapi yang paling penting memang biasanya itu adalah uh, capital dalam modal atau uang. Kenapa? Karena dengan modal itu bisa kita bisa dapat yang lain walaupun belum tentu ya. Kadang-kadang tuh ada kayak network effect gitu yang nggak bisa nggak bisa di, di ditukar dengan uang. Gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang uang nih, anggaplah kita udah punya semua ya kecuali uang. Kita bisa dapat uang tuh dari mana sih? Ya kan? Kita punya ide bisnis deh. Nah, teman-teman tuh bisa uh, pilihan ada dua. Yang pertama, uh, jalanin sendiri tanpa tanpa modal. Yang kedua adalah raise Nah, kalau ngomongin yang pertama, jalan sendiri tanpa uang, itu kita sebut bootstrapping, ya. Biasa, kalau teman-teman sering dengar, saya tulis di sini. Saya tambahin lagi deh, uh, bootstrapping. Bootstrapping itu artinya mengikat sepatu. Artinya pakai modal sendiri alias modal lengkul gitu. Jadi kalau kita ngomongin pakai bootstrapping, ini saat dimana teman-teman oh, punya ide ini, punya bisnis model, ya udah kita jalanin aja. Pakai semua yang ada, nggak usah lah minta-minta uh, uang gitu segala macam. Uh, apa tempat kerja kantornya di mana udah pakai di kamar kos aja gitu modal apa udah cuma punya laptop aja gitu loh uh, terus uh, gaji karyawan nggak usah gak usah gaji karyawan kita kerjain aja semua sendiri gitu nah bootstrapping ini bagus dan ini akan bisa membawa bisnis teman-teman Uh, itu sampai ke suatu level tertentu. Jadi kalau misalnya kita, nih, kalau saya kasih panjang garis, ya, ini misalnya perjalanan saraf nih, mungkin bootstrapping itu bisa bawa teman-teman sampai ke bagian sini, ya kan? Tapi akan ada masanya nih di mana bootstrapping aja nggak cukup gitu, karena modal kita terbatas gitu. Ada orang yang mungkin bootstrapping ya udah saya pakai tabungan sendiri aja lah, nggak apa-apa lah tabungan saya ada 5 miliar kok pakai gitu loh, nggak salah. Ada juga yang punya tabungan cuma 5 juta nggak salah juga gitu nah tapi orang akan sampai ke tahap tertentu mereka akan mencoba untuk raise uh, funding nah tapi sebelum mereka langsung guzu-guzu uh, ke orang lain oh minta uang minta uang saya punya bisnis model segala macam mereka biasanya akan uh, minta uang ke ini nih kita sebut 3 F uh, yaitu adalah friends family sama fools sebutannya. gitu jadi biasa kayak nanti nyamperin temennya eh bro gue lagi punya ide bagus nih segala macam lu mau ikut gue nggak bikin bisnis Nah, temannya mungkin ada yang punya uang, ada yang enggak. Mungkin ada yang bisa partisipasi lewat uang, ada juga yang cuma partisipasi lewat tenaga. Enggak salah juga, itu bagus gitu loh. Terus ada yang mungkin minta uang ke keluarganya, mau pinjam uang dulu dong, saya mau bikin bisnis, ini segala macam. Ada juga yang ke fools. Fools ini artinya orang bodoh gitu. Jadi kayak orang enggak ngerti bisnis, kemakan aja omongannya. Apalagi ini bisnis modelnya enggak jelas sama sekali gitu loh. Yaudah saya kasih uang, akhirnya uangnya hilang gitu. Nah, Founder-founder yang bisa lolos tahap bootstrapping uh, FFF ini biasanya akan lanjut lagi nih. Nah, biasanya akan raise angel. Nah, angel ini apa sih? Angel kan malaikat ya. Tapi kalau di terms kita, di investment ini, angel itu adalah orang yang berinvestasi menggunakan uangnya sendiri. Itu. Jadi, kayak misalnya uh, ada omnya nih yang kaya nih. Uh, omnya bisa tertarik sama bisnis modelnya. Kayak dilihat, wih kayaknya bisa juga jalan nih usaha kamu nih nih om kasih modal nih satu miliar dua miliar bahkan satu juta dua juta pun asal itu dari apa namanya dari dari orang non internal itu bisa kita sebut sebagai angel nah sama angel juga cuma akan bisa membawa teman-teman sampai ke tahap tertentu kenapa karena angel berinvestasi dengan duit sendiri biasanya ada 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 batasan nih gitu nah yang terakhir adalah kalau baru ke visi gitu ke venture capital nah di sini kita eh, gimana ya Semakin jauh ke arah kanan itu penilaiannya akan semakin ketat gitu loh. Kalau namanya keluarga, ya anaknya bikin bisnis mau diapain aja dibilang bagus gitu kan. Nah Angel juga berinvestasi kan pakai uang sendiri, jadi kayak dan rata-rata Angel itu ada yang eh, veteran di bidang investasi, tapi rata-rata biasanya bukan bukan di investment justru jadi kayak ya cuma tertarik aja taruh aja uang segitu loh. Nah tapi dari visi ini kita ini sama sekali nggak punya apa ya. Uh, agenda kita tuh cuma satu, cuma untuk make money gitu. Jadi uh, penilaian kita akan objektif, penilaian kita akan serasional dan seketat mungkin untuk memastikan bahwa investasi kita ke teman-teman itu berhasil. Gitu. Karena seperti tadi yang saya bilang, kalau saya invest 20 yang lolos cuma satu. Nah, visi yang bagus itu bisa memaksimalkan uh, tingkat kegagalan ya. Jadi ketika uh, standar market rate adalah dari di invest 20 yang gagal cuma satu, mungkin kalau kita di invest 20 yang gagal 2 atau tiga, eh sorry, yang berhasil 2 atau tiga gitu loh. Jadi kayak lebih tinggi daripada uh, market uh, market standar. Itu sih sebenarnya basic dari uh, uh, dari venture capital. Nah, terus mungkin teman-teman juga nanya kalau saya nanti kasih uh, mau minta permodalan ke venture capital. Eh uh, jaminannya apa? Nah, ini teman-teman uh, venture capital itu kita itu biasanya memberikan pendanaan dalam bentuk equity, uh, dalam bentuk uh, penyertaan saham, ya kan? Jadi gini, kalau misalnya mau raise funding, ada dua nih. Biasa ada bentuknya ada debt atau utang, satu lagi ada bentuknya equity. Nah, bedanya apa sih? Uh, aduh, debt itu kalau kayak teman-teman pinjam uang ke ini, ke bank, ya kan? Ditanya dulu, kamu penghasilan berapa? Kamu rumah di mana? Kerja berapa lama? Ini segala macam. Terus harus diminta ada jaminan. apa berapa gitu, Tian. Betul, nah, Cuma masalahnya gini, uh, ya namanya juga mahasiswa namanya masih ide gitu, biasa rata-rata nggak -rata punya jaminan. Jadi kayak debt ini tuh biasanya kayak eh uh, bukan bukan jalan bukan jalan yang tepat gitu. Gitu. Kecuali kalau kita kayak apa ya, kita udah perusahaan, udah jalan berapa tahun, kita udah punya jaminan tanah, kita bisa minta utang. Nah, tapi kita ini sebagai venture capital kita ngerti ya apalagi tadi Pak William ceritakan kayak wah idenya nih dari mahasiswa eh sorry Pak Taufik cerita ide dari mahasiswa semua segala macam Napster dari mahasiswa mereka tuh biasanya rata-rata pada nggak punya modal awal jadi yang kita lakukan adalah kita lakukan penyertaan saham nah saham itu gimana sih saham itu gini teman-teman jadi misalnya kita bikin perusahaan tadi saya bikin anggaplah saya mau bikin Napster nih ya kayak uh, 10 apa 20 tahun lalu gitu loh wah saya ngajak teman-teman nah Founder itu nanti Uh, kita akan bagi-bagi saham gitu. Jadi kayak misalnya kita kerjain berdua nih, ya udah founder satu dapat 50% ya. Terus founder dua dapat 50%. Gitu. Nah. Lalu tiba-tiba saya bilang, "Wah, oh, ide kalian menarik, ya udah saya mau masuk dong." Eh, uh, nih saya kasih uang misalnya, saya kasih uang satu uh, 1 miliar. Saya dapat saham berapa? Nah, kayak gitu. Jadi yang kita minta adalah penyertaan saham. Jadi gini dari yang awalnya 50-50 ini, saya bilang ya udah kalau gitu saya juga dong, saya kasih uang nih. Tapi kan saya kasih uang, saya uh, saya nggak kerja ya, saya cuma kasih uang ya. Saya saya minta sahamnya misalnya 30 persen, sorry 40 persen lebih hitungannya gampang. Atau jangan deh 20 persen aja, market rate ya. Saya minta 20 persen aja, nggak usah banyak-banyak. Nah. Terus uh, dengan saya minta 20 persen, ini kan ke dilusi. Kalian akan tinggal punya 40 persen, 40 persen. Dan saya 20 persen. Jadi tetap total 100 persen kan. Yaudah kita bertiga jalanin. gitu. Nah nanti setelah kita jalanin ini, misalnya, wah sukses nih. perusahaan kita akhirnya mau dibeli nih Pak. Dari awalnya cuma ide doang di kamar kan Bapak saya kasih 1 miliar kan. Yaudah kita dapat total uh, dibeli perusahaan kita sekarang harga 10 miliar. Udah 10x nih Pak gitu loh. Nah, dari 10 miliar itu kita akan bagi. Saya akan dapat 20% dari 10 miliar itu. Saya akan dapat 2 miliar. Tadi saya kasih 1 miliar, saya balik 2 miliar. Berarti saya untung dua kali. kan? Nah, sementara kalian teman-teman kan akan dapat 4 miliar, 4 miliar. Padahal modalnya nggak keluarin uang sama sekali, keluarin tenaga. Nah, itu sih yang biasa kita lakukan di venture capital. Nah, terus kalau gagal gimana? Ya kalau gagal, ini namanya cost of doing business kalau buat kita. Gini, seperti tadi yang saya bilang, saya invest tuh nggak cuma satu, saya invest tuh ke ke 20 tadi kan. Kalau gagal, ya udah berarti ini saham saya di perusahaan ini nggak ada harganya gitu. Jadi tidak seperti uh, permodalan lewat lewat hutang ya, lewat debt kan kalau gagal harus dibalikin. Nah, kalau di sini ya udah kalian balikin ke saya 20% sahamnya aja. Gitu. Jadi kayak prinsipnya apa ya? Kalau kalian sukses, kita senang. Kalau kalian gagal, uh, ya ya kita sebenarnya bukan bukan kita gimana ya? Kita ngerti pasti akan ada gagal, tapi kita berusaha minimalisir sebanyak mungkin. Tapi kalau kalian gagal, eh, kalian akan akan lebih terlindungi gitu daripada kalau kalian nanti eh, gadaikan rumah untuk untuk bikin apa namanya untuk bikin sarap gitu. Karena sarap itu sangat beresiko ya teman-teman. Seperti tadi saya yang bilang ini bisnis model tuh mencari loh. Tadi kayak ini kayak mencari mencari tanah yang kemungkinan besar ada nggak tahu nih ada minyaknya apa enggak gitu. Kalau ada kita jadi kaya, kalau nggak kita jadi jadi, jadi berhutang gitu kan. Nah, jadi kalau di venture capital, kalau teman-teman uh, sukses kalian senang. kalau kalian gagal, ya udah. Uh, jadi kayak kita bagi-bagi resiko gitu. Gitu. Walaupun nanti uh, ini teman-teman kalau misalnya yakin dengan bisnisnya mau raise utang, kan kalau tadi misalnya dapat kejual 10 miliar tuh, kan kalian kalau utang cuma satu miliar, kalian tinggal balikin satu miliar tambah bunga kan. Sementara kalau saya harus dibalikin 20. emang lebih gede gitu. Tapi ya itu setara dengan resiko yang saya ambil. Gitu sih. Jadi Uh, kurang lebih sekian sih sebenarnya uh, Mas Yosia nih, uh, saya, ping, saya ini yang saya ingin kasih tahu nih kepada teman-teman apa sih uh, startup itu, apa sih bisnis model itu, apa sih venture capital itu, dan gimana kita melakukan bisnis. Jadi harapan saya ke depannya teman-teman bisa lebih lebih mengerti ya tentang industri uh, industri startup. Nah kalau sering dengar kan kayak startup, tapi kayak tams itu kadang ambigu gitu, nggak ada penjelasan yang benar-benar kasih -benar tahu jadi startup tuh apa venture capital apa dapat uangnya dari mana modalnya gimana saya harap sesi ini yang walaupun cukup singkat dapat memberikan uh, kejelasannya kepada teman-teman sekalian begitu artinya akses pendanaan itu sebenarnya banyak gitu ya Pak Erick ya? jadi sebenarnya bukan cuma dari venture capital aja tapi kalau untuk startup ini yang benar-benar beresiko tinggi yang paling cocok itu ya uh, venture capital atau angel gitu <laughs> Jangan sampai teman-teman jual dulu kita sebut jangan sampai jual mobil, jangan sampai jual rumah, jangan sampai jual ginjal malah kita bilang <laughs> jangan sampai uh, ngelakuin itu untuk uh, apa ya untuk startup ya kenapa? Karena resikonya tinggi gitu. Kalau kita sering dengar di cerita orang-orang yang berhasil nih, oh yang berhasil sih ya, ya bener berhasil gitu. Kita dengar Zuckerberg, kita dengar uh, ya siapalah Elon Musk dan kawan-kawan gitu. Mereka itu adalah contoh yang sukses satu dari. 20 itu yang saya bilang. Kalian juga harus lihat ceritanya 19 yang gagal itu sekarang di mana gitu sih. Begitu. Sekian dari saya Mas Yosya. Semoga mem membantu ya untuk teman-teman sekalian. Oke, okay, Pak Erik. Terima kasih Pak Erik. Teman-teman, Pak Erik sudah menjelaskan uh, alternatif dari akses. Mungkin teman-teman bingung gimana caranya supaya bisa berkembang ya. Saya butuh modal segala macam. Tapi ada, ada salah satu alternatif akses pembiayaan yang uh, yang 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 bisa teman-teman coba gitu deh dan sekarang karena tiga-tiganya sudah memamerkan materi kita akan masuk ke sesi Q&A uh, teman-teman yang masih mau, uh, yang mau bertanya kami tetap tunggu tapi saya akan bacakan dulu yang sudah masuk uh, sepertinya kalau dari pembicara hanya tinggal Koh William sama Pak Erik ya Koh, Koh William masih bersama dengan kami Koh masih oke, okay, sip, Pak Taufik. Mungkin karena tadi dapat kabar pagi-pagi kalau uh, dapat jatah uh, giliran PLN mati, jadi kami maklumi. <laughs> oke, okay. uh, untuk dua narasumber kami ini ada, pertanya ada dua pertanyaan sementara yang masuk. Uh, saya akan bacakan dulu yang pertama ini dari mahasiswa UNS, Dava Putra Alvaro. Nah, dia ini kayaknya, dia ini punya uh, bisnis privat tapi masih offline masih door to door, uh, namun kedepannya dia ingin uh, bisnisnya ini menjadi edutech, gitu. Jadi uh, di mana perlu ada kolaborasi studi antara konsentrasi jurusan pendidikan untuk pengembangan materi privat, lalu jurusan teknologi untuk pengembangan aplikasi dan juga keuangan untuk pencatatan keuangan digitalnya, gitu. Nah, menurut Koh uh, William dan Pak Erik nih, bagaimana pandangan pembicara? untuk mengkolaborasikan antara tiga konsentrasi studi tersebut dan kira-kira ketika harus mengkolaborasikan konsentrasi banyak konsentrasi studi dalam satu uh, bisnis ada kendala yang mungkin dihadapi enggak? Mungkin bisa dicat dari Koh William dulu. Ya, uh, terima kasih pertanyaannya. Uh, jadi intinya tadi saya mau klarifikasi. Jadi nanyanya kalau multi in, multi industri multi disciplinary ya berarti ya. Multi disciplinary? Ya. Yeah. Jadi, uh, jadi ini kondisinya adalah uh, dia sudah memiliki bimbel offline. Bimbel tapi offline. Nah, ke depannya dia akan mencoba untuk uh, menjadi edutech. Menjadi jadi edutech. Kalau saran saya, understand your customer, what customer needs and problems itu dulu deh. Jadi maksudnya ini bisa ia bisa tidak tergantung tadi tiga hal tadi resource, skill set, sama capital. <laughs> jadi ujung-ujungnya tadi lagi tiga lagi resource resource skill setnya sama capitalnya kayak gitu jadi tapi yang mau saya emphasize di sini malah justru uh, kembali lagi ngelihat apa problem dari sekarang enaknya dia sudah punya bimbel, dan sudah punya customer dan sudah punya revenue jadi nextnya adalah kalau mau ekspansi, mau mau melakukan digital, berarti next-nya adalah, ya dia harus kembali dulu apa yang dibutuhkan, problem dari dari si student studentnya ini gitu. Apa yang peluang yang dia lihat di situ. Jadi understand what the, uh, the existing customers needs and problem gitu. Dan seringkali needs sama dan problem kadang-kadang bisa berbeda. Berbeda tuh maksudnya dalam hal ini ya ini sebenarnya agak-agak mirip tapi kadang-kadang agak beda. Kadang-kadang customer tidak mengerti problemnya mereka apa. They do not understand what their problem are, but they cannot hide what they need gitu. Jadi so, jadi fokus saja pada apa yang dibutuhkan butuhkan oleh existing student and the potential students, terus baru dari situ validasi apakah is there any kind of idea that can suitable to become a, like a a solution to that kind of particular problem. Terus mau soft sekaligus atau satu-satu ya kalau secara secara teoritis sih kita pengennya sih satu-satu ya fokus di satu dulu fokus satu terus habis itu impactnya besar dan akhirnya baru ekspansi uh, ke tempat-tempat lainnya tapi ya again tergantung dari kondisinya tapi umumnya sih kita akan fokus di satu dulu satu satu jenis dulu selesaikan setelah selesaikan, baru kita beralih ke yang lebih besar. Contohnya kalau kayak kita ambil yang super apps, sekarang startup-startup juga kayak misalnya Gojek. Mereka nggak memulai dengan super banyak seperti saat ini, tapi mereka dulu memulai dengan super simple, menawarkan jasa Ojek untuk para korporat. Bahkan apps-nya aja belum ada itu. Jadi yang ada adalah orang-orang datang ke korporat, nawarin, Bapak daripada 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 bingung-bingung punya kurir harus hire kurir terus kurirnya sering cabut terus sering apa tuh namanya turnovernya tinggi mending di outsource saja ojeknya sama saya nanti saya ngelatih dan saya yang itu bapak bayar bulanan ke saya bahkan apps-nya aja belum ada tuh baru satu kayak gitu jadi kalau dari secara umumnya sih harus pada satu dulu tapi again ini case by case tapi lihat lagi dari tadi dari customer needs problem plus tiga hal tadi yang skill setnya, resource-nya, dan capitalnya juga. itu dari saya. Oke. Okay. Terima kasih, Pak Will. Dari Pak Erik ada tambahan? Ya mungkin saya menambahkan saja. Jadi dari Pak uh, Will yang udah jelas sekali tuh uh, untuk untuk Dafa tadi ya pertanyaannya. Uh, kalau saya mungkin tambahkan dari segi makronya aja nih, uh, Mas Dafa. Jadi uh, dari segi mikronya tadi udah dibungkus dengan baik sekali oleh Pak Will. Nah sekarang dari segi makro. Jadi gini. Ketika kita buat usaha, itu tuh kita bergerak di uh, ranah mikro ya. Uh, usaha yang kita lakukan kan hanya, me, gimana ya? Intinya kita tuh hanya setitik, uh, setitik uh, butiran di tengah lautan uh, ekonomi lah. Nah, kita juga masih analisa industri makronya. Jadi gini, saya selalu bilang, uh, kalau makronya naik, sejelek apapun company kalian, itu akan kakak naik itu wave jadi lagi, lagi naik gitu uh, contohnya gimana misalnya kayak sekarang uh, kayak edutech uh, e-commerce uh, logistik itu adalah industri yang berbeda terbantu dengan teknologi kan makanya mereka naik wave cepat kayak kemarin ada beberapa tim yang uh, mencerit apa yang buat bisnis plan tentang pariwisata ya itu yang saya bilang itu industri makronya selalu lagi turun gitu loh mau sebagus apapun company kita kalau industri lagi turun kita pasti akan ke bawah turun jadi kayak kita buang energi buat buat berusaha uh, berusaha ngelawan arus gitu lebih baik menurut saya uh, coba fokus ke industri yang memang makronya lagi naik gitu. Edutech adalah salah satu industri yang menurut saya justru gara-gara covid ini malah mendapat uh, mendapat angin gitu. Jadi malah malah dia naik gitu kan karena penggunaan sekarang sekolah udah satu tahun kayaknya udah pada online semua orang udah nggak pada datang tapi kayak kita udah mulai biasa nih. kayak saya lihat teman-teman UNS jago sekali mengoperasikan zoomnya nih. Saya saja nggak ngerti gitu, ada pakai breakout roomnya, ada partisipan beda, ini semua segala macam. Jadi kayak ini udah jadi new normal buat kita. Nah mungkin kedepannya, in the next three, five, ten years, ya ini akan ya udah. Jadi kayak kita ngeliat, wah datang ke kampus tuh kayak kuno banget gitu loh, gitu sih. Jadi edutech tuh makronya lagi uh, lagi bagus. Jadi kalau memang kalian yakin dengan ide usaha tersebut, menurut saya dicoba aja gitu. Jadi nggak okay. ada yang salah tapi, gitu. di startup ini nggak ada yang salah nggak ada yang benar adanya yang berhasil sama yang nggak berhasil gitu. Bisa aja kalian lakuin semua yang benar, kalian uh, tapi nggak berhasil. Bisa aja ngelakuin semua yang salah tapi tetap berhasil gitu. Jadi ada masalah timing issue juga gitu. Oke. Okay. Dan ini untuk ketiga bicara mengenai tadi jawaban dari Pak Erik juga ya untuk ketiga pembicara. Uh, cuma mungkin ada mahasiswa yang berpikir, tapi ini lagi pandemi gitu loh. Maksudnya apakah is this the right time to start gitu? Karena Ketika dalam kondisi normal aja, untuk memulai mungkin uh, akan rugi dulu, gitu. akan hasilnya tidak akan tidak akan langsung baik, gitu. Apalagi saat saya mulai di masa pandemi ini, gitu. Gimana tuh, Pak Erik? Pak William dan uh, Pak Taufik, mungkin Pak Erik? Oh, saya dulu, oke. Okay. Ya, kalau menurut saya, itu tadi saya bilang masih nggak ada yang benar, nggak ada yang salah sih. Uh, ada kok, emang berapa porto kita uh, pada menurun nih uh, penjualannya gara-gara pandemi, tapi ada yang ngalah naik, gitu. Jadi kayak tergantung aja. Ya, kalian melihat ini sebagai krisis, siapa melihatnya sebagai peluang? Gitu. Oke. Okay. kau William, ya ini sangat sangat resonate ke slide saya yang sebelumnya, karena slide saya yang sebelumnya justru menampilkan bahwa banyak bisnis-bisnis yang lagi happening, lagi dapat funding, wow, di acquire, justru ketika lagi COVID dan itu dan yang saya berikan adalah mereka yang lagi banting setir ketika di covid contohnya yang perusahaan di bot bottles di South Africa mereka aslinya alkohol delivery tapi mereka langsung banting setir jadi delivery grocery dan mereka sekarang diinvest oleh pick pick and up supermarket offline terbesar di kawasan Afrika Selatan situ jadi maksudnya semenanjung Selatan situ mereka punya banyak cabang di berbagai negara gitu. Dan itu contoh. Jadi okay. atau okay. contohnya seperti yang uh, Fresh Hippo di China, dia dari supermarket online offline. Karena di China ketat ke supermarket pun ketat banget, jadinya mereka langsung banting setir delivery grocery online juga. Atau contohnya tadi yang uh, store hub POS di Malaysia, mereka tahu kafe-kafe bakal tutup semua, tapi mereka tahu itu kafe-kafe yang bayar mereka tiap bulan SAS karena itu SAS POS. Jadinya yang mereka lakukan, mereka langsung buat apps untuk delivery langsung ke POS-nya mereka ke customer. Jadi mereka mendadak jadi food delivery apps dan mereka kolaborasi dengan banyak financial institution di Malaysia uh, dalam bulan ini dan bulan lalu. Jadi justru ketika ada masalah besar itu malah sebetulnya bisa jadi peluang. Ada peluang. Ada peluang bila memang Anda di industri yang tepat, tapi ya. Again, nah. kalau di industri yang tepat. <laughs> kalau di industri yang tepat akan jadi peluang, gitu. Tapi kalau nggak mm. jadi peluang pun gimana? Contohnya, contohnya ada yang tahu nggak Travelio juga sekarang juga ada grocery online setahu saya di Indonesia. Ini untuk case di Indonesia. Jadi maksudnya apapun selama kita berpikir inovatif dan kita tahu apa yang customer kita butuhkan. Jadi misalnya sekarang Bisnis saya adalah travel industry. Tapi saya tahu database customer saya mereka lagi butuh apa dan kita ada pivot dulu ya. Me kalau memang harus pivot di masa masa lagi susah ya why not gitu. Contohnya kalau bisnis offline saya cafe, ternyata lagi susah terus habis itu ada pivot sesuatu. Jadi misalnya fokus ke delivery makanan untuk orang-orang diet, anak-anak kampus yang mau diet. Sebelumnya dia buka warteg untuk di samping universitas. Tapi gara-gara semuanya kuliah online, jadinya mereka mensuplai delivery makanan sehat ke kos-kosan anak kampus. Why not? Kan private juga, itu peluang malahan. Karena daripada mereka harus di depan laptop Zoom terus. Kalau udah ada mas-mas yang ngirimin makanannya murah meriah, itu kan juga jadi peluang, kayak gitu, untuk si pemilik uh, makanan kecil di kampus, misalnya kayak gitu. Jadi, ya, di masa COVID itu justru ada peluang tapi bagi, tapi ya itu dia harus implement harus kita lihat customernya apa yang customer butuhkan. Oke okay. dari Pak Taufik ada yang mau ditambahkan uh, is it possible to start uh, business di masa pandemik Pak Taufik? Pak Taufik ya yeah, uh, mungkin saya tambahkan sedikit ya Mas. Ya yeah. suara saya kedengaran Mas <laughs> Kedengaran Pak sudah pulih di sana? Ya okay. yeah, ini belum masih ini saya masih pakai uh, koneksi mobile nih. Oke oke ya, mas. jadi sebenarnya uh, tadi sudah disampaikan uh, Pak Erik dan Pak Willy yang bahwa kita ini kan sebenarnya kita perlu banyak main sebenarnya masusia. Artinya uh, main itu artinya kita mencoba mengidentifikasi masalah kan dengan pandemi seperti ini. Saya yakin itu banyak sekali problem yang dihadapi masyarakat. Gitu. Jadi ini saya kira butuh butuh penyelesaian gitu ya butuh inovasi bagaimana masalah-masalah yang sekarang muncul ini selama pandemi ya termasuk misalnya pembelajaran daring ini kan bagian dari inovasi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi universitas misalnya ya yang kedua mungkin terkait dengan pertanyaan sebelumnya uh, kita bisa belajar dari uh, kasus booking.com gitu ya artinya kita jangan membatasi dengan misalnya sekarang saya sedang studi akuntansi gitu ya berarti saya pengennya itu kalau mau bikin startup ya startupnya hubungannya sama sama akuntansi gitu ya, jangan membatasi uh, pikiran kita. Jadi kalau kita belajar dari Booking.com ya, dia bukan orang yang sebelumnya bekerja dengan uh, industri pariwisata gitu ya, perhotelan. Dia hanya pernah bekerja sebagai atau magang sebagai uh, porter itu waktu itu gitu ya. Tetapi dia bisa menangkap problem gitu ya bahwa orang itu kalau bepergian itu bisa perlu untuk booking hotel sebelumnya atau mungkin pengen juga untuk pay waktu dia datang ke hotel. Gitu. Artinya kita coba kalau bisa jangan membatasi pikiran tadi ya. Selama kita bisa mengidentifikasi, mas mengidentifikasi masalah gitu ya, dengan apa? Dengan terjun ke lapangan. Kita tanya misalnya kita pengen inovasi di bidang pertanian, maka cobalah ngobrol dengan petani gitu ya. Apa sih masalah yang dihadapi sama petani gitu ya? Atau kita pengen tadi pariwisata misalnya yang tadi kemarin mungkin ada yang mencoba berinovasi ke arah sana, coba ngobrol dengan apa namanya? Penyedia andongnya, kemudian ngobrol dengan asosiasinya mungkin kira-kira apa sih masalah yang ada di hadapi, yang dihadapi mereka. Nah dari situ kita mungkin bisa mencoba berinovasi kira-kira apa solusi yang bisa bisa ditawarkan. Kira-kira begitu Mas Yosia. Jadi saya kira masih banyak kesempatan meskipun dengan kondisi seperti ini. Suaranya. Maaf, saya belum mengunmute. <laughs> Oke, okay. so ini pertanyaan selanjutnya. Ini mahasiswa dari bisnis digital Jakarta University, karena agak panjang pertanyaannya. Jadi, saya agak ringkas sedikit. Dia bertanya soal sistem keamanan data yang ada dalam ketika kita mau bangun atau mulai startup. Gitu. Sistem keamanan ini bagaimana nih untuk meyakinkan bahwa ke masyarakat pengguna, mungkin dari Kohwil dulu. Oke, oh. oke okay. okay, um, sama lupa unmute ya, ya Lupa Unmute <laughs> seperti biasa. <laughs> oke okay, dari uh, jadi uh, data security dari customer. Jadi sebetulnya di di in, uh, setiap industri sebetulnya ada beberapa yang cukup gray area untuk data security customer dan memang beberapa startup ada yang memanfaatkan gray area gray area tersebut untuk sebagai peluang kayak gitu. Tapi kalau dari saya intinya sih kita harus tahu regulasinya yang apa yang ada dan make sure jangan melanggar. Karena ketika melanggar, ya mungkin saat ini pas berhasil melanggar happy, tapi suatu saat nanti ya sepandai-pandainya tupai melompat nanti akan jatuh. Kalau ketahuan melanggar itu maka akan terjadi leak dan ketika terjadi leak itu biasa efeknya akan lebih besar kayak gitu dan ini akan saya ambil satu satu hal saya saya pernah ikut kuliah kuliah mengenai corruption gitu di international business gitu di US itu salah satunya itu juga uh, apa uh, ketika kita melakukan pelanggaran happy di awal tapi biaya untuk untuk merecover merecover happy di awal itu biasanya justru lebih besar gitu. Jadi jangan sampai kita uh, uh, memang pasti banyak yang gray area karena banyak hal yang baru-baru. Tapi ketika kita melakukan tapi jangan saya hanya make sure uh, ketahui regulasi yang ada dan tiap industri mungkin bisa beda-beda. Dan ada yang super sensitif, misalnya seperti healthcare data. Healthcare data, seperti electronic health record, itu akan sangat super sensitif, atau dari data-data finansialnya, personal itu juga sensitif. Nah, itu jadi ketahuilah regulasi yang ada, dan memang jika aturannya jangan sebaiknya jangan lakukan, karena ketika ada terjadi ketahuan pelanggaran, yaitu dia. Konsekuensinya akan lebih besar di masa depan dan itu bisa jadi kebrand perusahaan. Kalau kita lihat di pelanggaran-pelanggaran di perusahaan besar, salah satunya contohnya ya nilai sahamnya biasanya akan turun atau misalnya direksinya dipecat ataupun juga harus uh, masuk ke pengadilan kayak gitu. Tapi kalau yang di startup kan memang skopnya beda tapi itu dia uh, ketika memang udah ada yang ada peraturannya dan kalian tahu jangan dilanggar sebaiknya jangan dilanggar itu. Oke, okay. terima kasih, Ko will Untuk Pak Erik ada pertanyaan yang relate sama venture capital dari Ferry Susanto. Uh, dia bertanya dari sudut pandang uh, venture capital, what uniqueness and capability dari founder and team yang pertama dilihat oleh venture capital? Lebih uh, lebih kepada uh, profil seperti apa sih yang bisa catching investor's eyes? Gitu? Pak Jadi kalau dari ini tergantung stage-nya juga nih, eh uh, Mas Yosya dan Rekan. Kalau venture capital tuh berinvestasi, kita juga punya preferensi nih, kita mau invest ke startup yang masih baru banget nih, yang masih ide, yang masih baru dua orang kerja di kamar kosan, atau kita mau pilih yang sudah agak late stage. Uh, kita bilangnya growth stage ya. Jadi kayak misalnya, eh, kayak Tokopedia, Gojek, Grab, semua segala macam, unicorn-unicorn itu, kita itu semua masih startup. Walaupun skalanya udah segede itu ya. Kenapa? Karena eh, bisnis modelnya, walaupun sudah... eh uh, udah agak jelas tapi masih belum menghasilkan uang kan sebutan masih bakar ya masih bakar masih bakar semua tuh nah jadi tergantung ya. tiap founder itu uh, skillset sorry uh, uh, founder fit itu diperlukan di setiap stage yang berbeda-beda mungkin kalau kayak ini misalnya masih ide banget sih ya kita butuh orang yang yang ngerti pasarnya yang bisa eksekusi yang lebih bisa menciptakan gitu loh tapi kalau nanti udah late stage uh, kita lebih butuh seseorang yang bisa Uh, mengurus corporate governance-nya, lebih bisa ngurus keuangannya, lebih bisa ngejual company-nya. Jadi kayak makanya itu sering banget ceritanya ken kenapa founder nanti uh, ketika udah agak late stage itu diganti gitu sih. Kayak buka lapak aja kan ganti direksi kan gitu. Jadi yang dulu foundernya mungkin uh, mereka bisa mengembangkan buka lapak dari awal sampai tahap sekian. Ketika udah tahap sekian itu kayak mereka masih menyerahkan tongkat kepemimpinannya kepada orang lain. Gitu. Jadi kalau jawaban saya tergantung uh, startupnya startup sekarang lagi ada di stage mana. Gitu. Oke. Okay. Tapi apakah memungkinkan Pak pertama kali bangun and then langsung dapat pendanaan dari venture capital? Iya, mungkin aja. Gitu. Hmm, Oke. Okay. Siap. I hope I can answer your questions very Uh, and then one last questions, Ini Pak Taufik tadi what, uh, WhatsApp saya, koneksi di sana masih tidak bagus, jadi uh, kami akan skip. Uh, dan satu pertanyaan terakhir yang mungkin bisa dijawab oleh Pak William dan Pak Erik sebelum kita menutup webinar ini. Dari Ruth Kristina Hutauruk, saya akan bacakan, Pak, apa yang paling penting kita lakukan untuk bisa menyampaikan value dari produk kita dengan baik? So, start with koh william okay. apa yang harus kita lakukan untuk men yeah, untuk menyampaikan value dari produk yang kita tawarkan oke okay. um apa yang bisa kita lakukan adalah salah satunya adalah kita tahu habit dari uh, sebetulnya ujung-ujungnya understanding customer sih <laughs> maksudnya understanding customer itu adalah um, satu Uh, apa kita harus tentukan dulu apa yang what matter for our customer informasi apa yang matter misal misalnya kalau saya lapar yang matter bagi saya adalah ada informasi makanan enak yang saya misalnya saya lagi ngidam ayam goreng berarti informasi yang matter bagi saya adalah ayam goreng terdekat di mana atau misalnya bukan spaghetti terdekat di mana jadi itu yang what matter contohnya gitu terus dua how I deliver how i deliver that information. Ketika informasi meternya udah tahu berarti how i deliver the information ke customer tersebut kayak gitu. Dari saya ada dua apa dan how-nya, what and how-nya. Terus tapi sebetulnya kalau kita drill down lebih lanjut lagi sebetulnya bisa juga sih kapan-kapan kapannya gitu-gitu. Jadi kalau soal how-nya tuh how i can deliver how i deliver the message itu kan tergantung berarti bisa lewat sosial media bisa lewat billboard bahkan bisa lewat teman-teman teman-temannya teman dia yang terdekat jadi kayak word of mouth atau melalui forum jadi again ini kita tergantung dari habitnya gimana contohnya kalau saya lapar ternyata saya maunya ngelihat, ngelihat aplikasi aplikasi atau misalnya ngelihat food blogger berarti ya salah satu yang efektif adalah melalui food blogger iklanin value dari wah ayam goreng saya enak kayak gitu atau contohnya ternyata produk skincare ternyata ketika saya misalnya kulitnya jerawat dan saya ternyata mau cari informasinya dari forum-forum orang yang bicara skincare ya berarti kan uh, deliver the value-nya cari aja buzzer yang selalu memberikan review positif di tempat forum-forum tersebut gitu misalnya gitu jadi again ini ujung-ujung ya ya selain kalau di startup kita tahu ujung-ujungnya duit tapi sebenarnya ujung-ujungnya customer lagi customer ini Uh, apa yang matter bagi dia dan apa media yang dia pakai untuk men menyampaikan informasi tersebut gitu jadi kembali jadi kembali ke understanding customer mereka kalau ternyata orang tua orang tua-tua ya ternyata customernya orang-orang udah 50 plus plus mungkin malah media informasi yang tepat adalah melalui anak dan cucunya terus anak dan cucunya yang nyuruh mereka beli terus yang beliin anaknya juga sekalian anak uh, si orang 50-an senior ini tinggal terima barangnya. Bisa aja seperti itu. Kayak gitu. Jadi intinya di sini adalah what-nya apa, yang what matter. Contohnya kalau saya tadi analoginya, kalau saya lagi lapar dan ngidam, ngidam ayam goreng, yang what matter bagi saya adalah informasi ayam goreng terdekat, bukan spaghetti atau pizza. Kalau saya lagi ngidam ayam goreng. Dua, how I read, how I know that kind of information itu yang matter melalui teman saya, melalui sosial media, melalui postingan-postingan yang buat saya fomo, atau melalui melalui billboard yang saya lewatin tiap hari depan kompleks rumah kayak gitu. Nah itu yang harus kita ketahui. Oke, okay. gitu uh, Pak Erik saya... ada yang mau ditambahkan tentang how to mungkin menambahkan um, sedikit saja dari Pak yeah. William. Tadi kalau menyampaikan uh, tadi benar kata uh, Pak William harus cari tahu dulu customer siapa, mereka kebutuhannya apa. Dan ketika menyampaikan kalau bisa pakai salah satu dari dua cara ini kita kalau menyampaikan message itu bisa nomor satu pakai cara logical yang kedua pakai cara emosional nah contohnya kayak misalnya HP nih uh, kalau kita lihat kayak uh, iPhone itu kan HP yang kalau kita bilang waduh ini nggak harga sama feelingnya tuh kayaknya nggak nyambung gitu loh Masa sih HP harganya seharga motor gitu tapi uh, Apple tuh menyampaikannya dengan membawa emosional gitu wah ini keren nih HP orang kaya nih Kameranya ada tiga gitu segala macam. Jadi karena orang e, di komunikasi secara situ dia ngelihat oh Apple tuh bukan cuma barang tapi ada emotional value juga yang masuk ke dalam sana. Yang kedua pakai cara Xiaomi yang logical. Nah Xiaomi kebalikannya dibilang ini HP cuma speknya segini ini gue jual semurah murah mungkin gitu. Jadi e, kedua-duanya itu perusahaan yang bagus, duanya perusahaan yang bisa menyampaikan value mereka tapi pakai cara pendekatan berbeda. Nah kalian juga harus pilih kalian mau pakai mana. Salah saya jangan dicampur karena kalau kalian targetin customer yang butuhnya emosional psychological nggak bakal masuk dan kebalikannya. Gitu sih. Ya, yeah, terima kasih. Oke, okay. terima kasih Pak Erik dan Kohwil. Ternyata ada satu peserta yang mau tanya live, kita kasih kesempatan ya Pak. Ini yang terakhir. Ini tadi ada masuk dari panitia Andre Santoso. Halo Mas Andre. Uh, halo, halo. Oke, okay, Mas Andre bisa oh, ya. dengar suara saya? Oke. Oke. Boleh untuk laki, menanyakan. ya. Perkenalkan, nama saya Andre Santoso. Saya tertarik dengan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Erik mengenai venture capital. Nah, saya sebenarnya itu memiliki sedikit gambaran atau konsep mengenai sebuah uh, startup yaitu sebuah digital yearbook di mana membuat sebuah kenangan tapi dibentuk sedalam bentuk digital. Nah. Uh, namun tentu saja untuk melaksanakan hal tersebut itu membutuhkan daya yang tidak sedikit karena berhubungan dengan aplikasi yang pembuatannya itu cukup rumit. Nah, setelah mengikuti acara ini saya jadi tahu apa sih gunanya venture capital itu dan yang ingin saya tanyakan adalah bagi venture capital itu adakah kriteria dari startup tertentu yang biasanya itu catch your eyes yang kemungkinan untuk lolosnya dalam hal pendanaan itu lebih besar itu uh, pertimbangannya itu apa saja dan kira-kira Bagaimana sih cara menilai venture capital mengenai startup tersebut? Mungkin itu pertanyaan dari saya sudah cukup jelas atau gimana? Oke, okay, Pak Erik sudah ya, cukup jelas dengan pertanyaannya? Iya. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Pak Jadi uh, ini memang emang pertanyaan paling sering sih kalau untuk orang kayak, oh saya punya startup nih, uh, gimana cara saya untuk raise uh, pendanaan ke venture capital? Nah, jadi gini, seperti tadi yang saya gambarkan di slide tadi, Mas, uh, venture capital itu biasanya agak di sebelah ujung kanan, kan? Jadi uh, di akses permodalan. Yang pertama kan tetap dari bootstrap dulu, habis itu tetap ada dari, apa namanya, dari family and friends, terus dari angel, terus baru nanti agak ke ujung kanan belakang, itu baru venture capital. Nah, jadi menurut saya, jangan langsung ke VC kalau memang uh, apa ya, masih belum ngelewatin tahap yang sebelumnya. Karena menurut saya gini, Uh, ketika kita punya ide, itu kan ide kan cuma di diri kita sendiri nih. Kita mesti meyakinkan diri kita sendiri. Kita yakin, kita bisa nggak yakinin orang terdekat kita. Orang terdekat kita yakin, jadi kayak circle-nya makin lama makin membesar gitu. Jangan langsung start awal nembak, mau langsung yakinin orang yang yang kita nggak pernah tahu, nggak pernah kenal uh, tentang ide bisnis. Jadi kayak start dari kecil dulu, mas, dari bootstrap dulu. Uh, kalau di startup, kita bisa ada misalnya minimum viable product ya, MVP. Jadi gini, kalau 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 ada yang datang ke saya cuma bawa ide yang ada di otak itu otomatis saya nggak bisa ngapa-ngapain karena SOP hmm, Tp -tp -tp. SOP perusahaan saya itu nggak mengizinkan saya untuk berinvestasi ke perusahaan yang produknya aja belum ada gitu loh bisa kalian mengumpulkan minimum retraction-nya dulu jadi dapatlah be beberapa pengguna pertama lah dapat dapat beberapa pendapatan pertama jadi tunjukin ke saya kalau ini tuh bisa jalan dan hanya butuh tambahan dana untuk memperbesar uh, bisnis ini dari awal skalanya satu jadi sepuluh gitu sih. Dan Oke, uh, beberapa gitu. lain, lain stage itu ada juga salah satunya ada nah. industri. Jadi beberapa perusahaan itu uh, tertariknya cuma di industri tertentu. Kayak misalnya tadi kan masih uh, masnya bilang uh, industrinya itu kan bikin buku digital tahunan ya. Nah, Bear Ventures nggak bisa ngasih. Kenapa? Karena kita tuh cuma melihat company yang bergeraknya di bidang fintech dan beyond fintech. Gitu. Jadi harus ada hubungannya sama fintech. Kalau soalnya gimana pun juga yang kita dapat uang kan dari Bear itu Bangga ya, jadi harus ada hubungannya dengan finansial. Nah kalau nggak ada, mau sebagus apapun, secocok apapun, secara uh, aturan perusahaan kita kita nggak bisa nggak bisa berinvestasi ke sana, gitu. Oke, okay, Mas Andres Santoso, I hope I can answer your questions dari para expert praktisi langsung. Oke, okay, so karena kita ada keterbatasan waktu. Dan terima kasih, Koh William, Pak Eri, Pak Taufik, sudah berbicara, sudah share dengan teman-teman tentang uh, how to create digital startup. Memang prosesnya panjang, tapi satu langkah itu lebih baik ketimbang hanya stuck, gitu kan. Dan uh, saya minta uh, para tersebut tetap dulu di ruangan karena kita akan mau mengumumkan uh, pemenang dari kompetisi digital yang uh, kemarin grand final tanggal 5. November. Tapi sebelum itu saya mau minta partisipan untuk menyalakan. Ini saya sambil cek di ruangnya partisipan menyalakan kamera untuk kita dokumentasikan dulu bersama dengan para narasumber nih. Oke. Okay. Untuk turn on your camera first. Supaya nanti panitia yang akan mengcapture. Panitia bisa kasih kode ke saya kalau sudah oke. Okay. Oke, okay, kita bisa sambil lambaikan tangan ya. Oke. <laughs> oke. Okay. Okay. Coba bisa kasih saya kode kalau sudah oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay. sesi pemotretan online virtual photo session sudah selesai dan sebelum kita tutup ini satu sesi yang ditunggu-tunggu oleh para finalis dari kompetisi inovasi digital 2010. Eh sorry, 2020. Eh uh, kalau saya boleh recap lagi ulang, kita ada sekitar menerima 30-an proposal inovasi digital kemudian yang sesuai dengan administrasi kita kirim kepada para dewan juri dan lalu terpilihlah top 10 10 besar finalis kompetisi inovasi digital tahun 2020 tanggal 5 November dari jam 1 siang sampai jam 6 sore uh, adalah mereka presentasi satu-satu di hadapan share online melalui Zoom Cloud Meetings di hadapan Pak Eri, Koh William dan juga Pak Taufik untuk Uh, klarifikasi dari ide-ide mereka, dan cukup menarik. Uh, ada yang dari pariwisata, ada yang pendidikan, ada yang uh, food, ada yang uh, agriculture, dan semuanya tadi. Kalau di awal webinar, saya sudah nanya gitu ya, kesan-kesannya bagaimana, dan cukup wow, mengejutkan sekali. Namun tetap, kita akan mengumumkan tiga terbaik dan juga juara favorit dari kompetisi inovasi digital tahun 2020 ini. Oke, okay, so kita akan mulai dari uh, juara favorit yang dinilai dari uh, jumlah likes di Instagram dan juga komen di Instagram yang uh, kita post di Instagram dari ONS FinTech Center dan cukup ketat karena saya juga mengikuti, kalau nggak salah ada dua tim yang sangat uh, kejar-kejaran sampai dengan detik-detik akhir penutupan Uh, untuk yang juara favorit oke okay, untuk juara favorit kompetisi inovasi digital tahun 2020 jatuh kepada oke okay. oke okay, fix solusi Bara rusaku Sekoa yang digagas oleh Bernadetta Margarita Adelia Putri Bau, Francisca Sekar Asisiana dan Fisco Albatinus Suwarno. Selamat, oke okay, fix, uh, banyak fansnya. <laughs> oke, okay. so untuk the second runner-up atau juara tiga dari kompetisi inovasi digital tahun 2020, berdasarkan hasil presentasi dan juga proposal, maka juara tiga jatuh kepada... Jeng 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 wisata praktis harga transparan tim dolan yang digagas oleh Muhammad Raharditya dan Afrika Daestratama. Oke, okay. selamat tim dolan yang menjadi juara tiga dari kompetisi inovasi digital tahun 2020. Next, we move to the first runner-up juara dua dari kompetisi inovasi digital 2020 jatuh kepada ya Local Bakery Co dengan judul proposal inovasi platform kelas digital dan jual beli kue kekinian secara online dari bahan-bahan lokal yang digagas oleh Fiska Amanda Mulia dan Dewi Mahadatus Solekah. Selamat kepada Local Bakery Co. Uh, you get the first run up in Kompetisi Inovasi Digital tahun 2020. Ini kalau saya ingat sempat uh, putus koneksi saat presentasi and then dia yeah, balik lagi. So, you, you did a great job. Dan juara pertama dari Kompetisi Inovasi Digital tahun 2020. Oke, okay, juara pertama. <laughs> saya bikin sound sendiri ya biar tambah meriah. Dan juara pertama kompetisi inovasi digital 2020 jatuh kepada... Wow! Juara favorit kita, Okefix okay, Solusi Bara Rusakmu dari Sekoa yang digagas oleh Bernadetta Margarita Adelia Putri Bau, Francisca Sekar Asisiana, dan Visco Albertinusa Suwarno. So, congratulations Sekoa yang menjadi pemenang juara satu dari kompetisi inovasi digital 2020 dan juga selamat untuk semua pemenang dan juga bagi teman-teman yang uh, tidak menjadi juara pada kali ini jangan berkecil hati teruslah berinovasi seperti tadi kata Kohliam tadi banyak pintu terbuka banyak cara yang lain yang teman-teman bisa lakukan untuk bisa mengimplement karena tidak hanya sebatas ide tapi juga bagaimana implementasinya So, sebelum uh, Jangan lupa nanti akan dihubungi oleh panitia untuk proses administrasi berikutnya untuk para juara. Jadi ya, untuk sekolah, tim Dolan dan juga lokal background and Co. Dan sebelum kita tutup acara pada hari ini, saya mau minta closing statement dong dari satu-satu narasumber nih. Masih ada Pak Willy, uh, Koh William dan uh, Pak Eric. Uh, dari Koh William dulu. Pak William, apa nih kata-kata motivasi buat teman-teman di luar sana, apalagi nih mahasiswa yang yang untuk mereka bisa Uh, terus punya wild dreams gitu. punya semangat silahkan kau William okay, uh, terima kasih uh, uh, jadi intinya bagi saya teruslah berinovasi dan inovasi itu tidak hanya idenya, tapi juga implementasi untuk idenya dan jangan lupa ketika kita mau eksekusi, tadi tiga hal resource, capital sama skill Selalu dibuat jadi checklist dan uh, teruslah berinovasi dan teruslah teruslah melihat krisis sebagai opportunity. Terima kasih. Oke, okay, terima kasih kepada William Pak Erik. Just a short closing statement for us. Iya, teruslah berinovasi juga teman-teman. Uh, seperti, ingat seperti tadi saya bilang uh, dari 20, biasa sukses rate salah lima persen. Jadi kegagalan adalah suatu yang wajar banget nih uh, di industri ini. Kalau sudah gagal, uh, dicoba lagi. Kalau misalnya nggak jalan, nggak ada salahnya untuk berhenti dan mengakui dan pindah, pindah industri, pindah kategori, pindah apapun lakukan apapun yang penting tetap coba, tetap mencoba kembali. Oke, okay, tetap mencoba kembali ya teman-teman yeah. untuk yang belum berhasil di kompetisi inov inovasi tahun, tahun ini. Tahun depan kita bisa ketemu lagi mungkin dengan dengan juri yang sama. <laughs> uh, eh, Pak tambah satu masih... lagi ya? Oh, boleh-boleh <laughs> boleh, boleh. Boleh Kamil. Ini ini salah satu yang saya suka sih. Jadi ketika ini kan uh, sesuai dengan kata Pak Erik kegagalan itu hal yang uh, yang sering terjadi. Jadi tapi sebenarnya ada satu kata mutiara lagi. Selamat kamu sudah gag kamu gagal Karena kamu sudah mencoba Karena yang lain bahkan itu kalau Tidak gagal itu mungkin sama sekali tidak mencoba Gitu ah, Oke, okay. it's a nice quote ya yeah. Iya yeah. Terima kasih ke Will Pak Taufik Ada closing statement, just a short Closing statement untuk mengakhiri uh, Webinar kita dan awarding session Pada hari ini Pak Taufik Ya, yeah, uh, terima kasih Mas Josia Ya, eh uh, pesan saya adalah gunakan energi yang sangat besar ya karena anda mahasiswa gunakan energi itu untuk yang sebaik-baiknya ya artinya apa bahwa kita ini Indonesia ini negara yang luas gitu ya masih banyak oke okay. itu lihat aslinya banyak sekali masalah-masalah yang harus kita selesaikan ya siapa yang harus menyelesaikan itu tanggung jawab kita khususnya teman-teman mahasiswa ya karena nanti anda yang akan uh, berperan besar untuk kedepannya Indonesia itu akan seperti apa itu ada di tangan teman-teman mahasiswa dan inovasi ini menjadi salah satu cara bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan kita semua saya kira itu terima kasih Mas Yosia terima kasih Pak Taufik so teman-teman semua Demikian uh, berakhirnya kompetisi inovasi digital tahun 2020. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada Ko William, Pak Erik Hormin dan juga Pak Taufik Arifin yang sudah uh, bergabung dengan kompetisi inovasi digital dari tahap proposal sampai dengan awarding session pada hari ini. Terima kasih banyak karena sudah mau bergabung dan kami dan saya berharap kolaborasi antara uh, One Center dengan Berry Venture dengan Sarap Green dengan Ko William bisa terus berjalan dan kalau pandemic over kita bisa undang Ko William dan juga Pak Erik untuk uh, memberikan kuliah umum nih <guruh> di Fintech untuk teman-teman UNS. So, terima kasih. Selamat juga untuk para juara Sokoa, Tim Dolan, Local Bakery and Co. Uh, congratulations untuk teman-teman yang belum beruntung Tadi ingat pesan Wil, selamat Anda telah gagal karena artinya Anda telah mencoba. Anda tidak stuck. So jangan pernah berhenti untuk terus berinovasi. Dan juga untuk teman-teman peserta webinar, saya berharap webinar ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman untuk tetap produktif, tetap goes for your wild dreams, dan terus berinovasi. So, akhir kata saya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam dalam dan kesalahan baik itu kata-kata maupun kesalahan teknis dari penyelenggaran acara ini. Uh, akhir kata uh, selamat menikmati hari Sabtu weekend dan kita ketemu di kompetisi inovasi digital tahun 2021. So, goodbye. Terima kasih. Kohwil, Pak Erik terima kasih ya. Ini teman-teman Fintech. Uh, ya. Senang banget. <laughs> Bagus banget. <laughs> Itu. Harusnya Mbak Agista, tapi Mbak Agista karena kemarin jadi <laughs> kita tukeran tempat. <laughs> Oke, okay, so uh, makasih Nikowil, Pak erik Semoga pemenangnya sesuai dengan harapan ya. <laughs> yang penting eksekusinya. <laughs> <apa> yang, <laughs> yang penting eksekusi, betul. Iya, <laughs> selanjutnya ini kita mau akan ada yang pemenang nanti kita akan jadwalkan untuk kita meeting bersama para pemenang untuk what's next gitu kita harap sih mereka juga bisa berjalan gitu ya dan kalau misalkan nanti kita butuh bantuan ko Erik atau ko William <laughs> untuk untuk apa namanya semacam pembinaan atau motivasi nanti biar dari tim fintech center yang akan hubungi ko William sama pak Erik ya. Ya, Jadi, siap, pasti siap, ya betul so terima kasih banyak uh, nanti juga mungkin next akan tetap komunikasi untuk masih terkait dengan kompetisi inovasi digital ya administratif pak erik dan juga william apa ko william karena kalau negeri itu kan banyak administratifnya <laughs> jadi nanti yeah. agista yang akan yang akan mengurus untuk uh, ya pak siap yep. so terima kasih banyak Baik, semoga have it. a nice day so, yeah. pak erik dan ko william pak taufik juga ayo ya